Macam. Terhadap hal-hal begitu. Nah, Ika itu kita lagi ngumpul di ruang tengah di tempat TV, pokoknya di yang tempat tengah. Nah, Ika udah ngantuk, tidur duluan di kamar, kamar yang gede. Terus dia kan sendirian kan, katanya ini ada yang geser-geser tirai. Sumpah, itu kakak staff. Gak ada siapa-siapa. Ya kalau misalkan dia ngantuk jadi ngeliat. Iya sih bener. Enggak sih kayaknya itu masa diulang-ulang gitu apa? Waktu di Makassar kan Kak Ika kan satu. Kan Makassar tuh kayak apartemen gitu kan ya kamarnya. Kakak tau gak sih? Jadi tuh Kak Ika tuh kayak lagi masukin apa nih microwave ya kan. Aku belum ngasih ada sih denger. Terus abis itu di situ tuh microwave-nya tuh kayak meledak gitu loh Kak. Kayak berapi gitu. Itu yang emang rusak aja Juli. Jul, stop ya Jul. Kenapa sih dipraktekin? Kenapa sih dipraktekin? Kalau melotot sering. Seriusan. Terus dia ngelihat ada yang duduk di tempat tidur terus gini. Gua tuh kayaknya masuk ruangan Tim Z. Terus Kak Ika pernah, jadi Kak Ika tuh gak sekamar sama Kak Sinka. Terus katanya, enggak Kak Sinka, tuh gak sekamar sama Kak Ika. Kak Sinka sesekamarnya gak tahu sama siapa kan. Terus abis itu Kak Sinka gini, Kak, lu tuh jam 3 pagi udah tidur belum sih? Kok ada suara ketawa lu ya di luar pintu? Ketawanya Ika? Iya, ketawanya Kak Ika. Yang khas banget itu. Gitu banget kan. Gimana sih? Terus abis itu katanya Kak Ika, apaan sih orang gue udah tidur dari jam 1 atau dia gitu. Terus kayak katanya Kak Sinka, oh bener berarti kata dia gitu. Gua kan kalau pasien kan bisa ngerasain kayak Simka, Simka sama Sinta tuh, Simka sama Naomi tuh emang sensitif juga. Emang. Yang dua banyak deh yang digituin, lu gak pernah ya. Kayak ada ini, kayak ada apa namanya, bingkai gitu kan. Pokoknya masuk di hotel itu ada kayak, ada kayak lukisan gitu. Terus katanya pas Kak Ika baru masuk, lukisan itu goyang. Ya itu mah emang gitu kalau lukisan ya. Kamu tau gak sih kalau lukisan itu emang dia kayak gitu. Kenapa? Jadi enggak, itu tuh bukan horor, tapi emang dimensinya kayak gitu. Kayak lu kalau misalkan lu lihat poster, lu ikutin matanya, dia ikut deh. Serem banget kalau ngikut. Enggak ngikut sih ya, kayak terlihatnya, ikutin lirik kan. Jadi bukan horor, itu lirik. Ikutin lirik kita balik, cuma itu bukan. Semenjak masuk tim dia tuh selalu denger-denger kayak gituan. Soalnya waktu itu kan satu timnya sama Kak Ika kan. Aku di apartemen lagi nih. Katanya staff di ruangan, kan dokumentasi kan satu ruangan. Itu fotonya siapa gitu. Pokoknya foto Kak Besa yang lama, kan udah diganti ke yang baru kan. Yang lama tuh dipajang tuh di ruang dokumentasi. Jatuh dong gara-gara berisik. Maksudnya gara-gara pada ketawa-ketawa teriak-teriak. Itu apartemen kak. Iya apartemen. Apartemen itu berarti getarannya ada. Tapi bukan. Tapi gak tetep di ini. Katanya tuh gitu loh kayak kelempar. Kayak kelempar gimana sih? Gue juga mikirnya nah, kalau kelempar dia jatuh kali ya? Gitu. Gue pikir gitu jatuhnya. Berk jatuh ke bawah gitu kan. Tapi itu kayak kelempar kayak begitu. Aneh banget. Tapi emang selain tahu orang katanya si Kak Jabib aja lagi ngerjain apa gitu tiba-tiba kursi roda kayak ngelituin ke dia gitu loh kak kayak kedorong. Tapi katanya gitu, emang gitu. Di apartemen dulu banyak takut. Emang soalnya kan Casablanca kan emang dingin, bukan Casablanca ya di FX. Ada radio tapi nggak bisa terus. Oh, ini di FX yang orange itu loh yang ada hotelnya. Ini gak pernah deket-deket. Aku pikir bukannya ini Casablanca. Enggak pernah. Ih Casablanca mah lebih serem lagi gak sih ngadepnya ke kuburan. Udah sikat gigi. Iya itu mah serem banget. Jambi. Apalagi yang di rumah lama Siska tuh kita. Siska mikirnya kalau logika mantap. Wah bukan lagi kak. Bangunannya aja serem ya. Bahkan rumah tua. Di tempat yang untuk make up. Untuk yang baju-baju sama make up. Iya. Itu kan cara di kamar kan. Dulu kita kalau makeup di mana kalau yang di tempat lo ya? Di kamar itu loh. Di kamar mana? Yang bisa masuk kolam renang yang ada kamar mandi, kolam renang yang nyambung. Ih, yang gelap itu ya. Yang gelap kan? Yang tempat makeup gelap. Iya. Itu enggak PW banget sih. Gila sih itu makeup itu kayak toilet yang enggak jelas. Sumpah itu emang kayak hawanya serem kayak rumah tua soalnya. Kalau yang sekarang modern. Kenapa Lala nyariin aku?
Beruntungnya gen-gen baru, rumahnya langsung bagus ya JKT. Rumah JKT langsung indah. Iya. Dulu itu lagu-lagu akustik yang awal-awal di cover di rumah yang serem itu. Di rumah yang serem itu, di rumah tua. Iya. Yang di depannya kayak kolam lumut. Iya, itu kolam renang udah kayak danau, hijau. Kenapa itu gak diurus ya? Padahal bagus kalau diurus. Gak ada yang ngurus. Ibu yang ngurus kan malah jualan. Oh iya, itu internal. Oke. Okay. Jangan-jangan Saifuku sering gerak di teater. Aku sih untungnya selama ini belum pernah lihat aneh-aneh ya. Pas gempa gerak. Iya, iya. Ayo dong, apa? Kayu waktu itu foto, semuanya. Belakangnya kan ada kayak orang gitu. Semuanya A. Ya. Semuanya foto di mana? Foto di itu backstage. Hah? Kayak ada orang lagi nih. Jul, apa sih? Lu ngelawak ya Jul? Dari tadi nih. Tapi sama saya kagak masuk akal nih. Dia ada yang gini lah. Gak tahu sih aku mereka bentuknya kayak gimana ya. Kan beda-beda. Ada yang bilang katanya dulu nenek-nenek, iya bener nenek-nenek ada. Iya nenek-nenek. Sama ada anak kecil. Iya. Sama ada yang namanya Kristi. Iya itu namanya katanya. Siska panik ya. Asli banget lucu. Siska takut. Siska mulai ngamuk ya. Siska mencoba merasionalkan diri. Stop ya kamu lihat showroom berlima. Nggak takut apa kayak itu kan rambut kakak kan panjang kan. Kebetulan nggak takut sih kayak hey I'm slay with my long hair. Siska apa? Gue pengen cerita tapi takut kok lu dinegasin gue. Lu setakut itu apa sih? Bahkan gue nggak suka vibe-nya. Bahkan kak Cindy aja waktu itu pernah ngelihat orang ngegituin. Jadi di hotel kan, waktu itu lagi nyiap di hotel. Ih kurang doa kali. Gue mah puji Tuhan ya. Jangan sampai ya kak kita ya kak. Iya gue gak pernah kok aneh-aneh. Kita sering banget tuh di hotel juga. Kalau kamar sama Karona kayak begadang-begadang. Aku sama Yubi ya, juga gak pernah sih dilihat kenyang aneh-aneh. Tapi gue mau cerita. Apa? Ini bukan horor sih. Apa? Jadi waktu itu tuh kita di Surabaya. Tapi lupa konser apa. Terus apartemen, modelnya apartemen. Kayak beda unit gitu. Aku unitnya sama konser CDC. Konser atau yang teater sementara? Lupa. Enggak teater sementara. Teater sementara kan hotel. Kayak konser. Aku sama CDC sama siapa. Terus akhirnya gak tahu kenapa. Kayak aku tuh ngerasa kamar aku tuh gelap. Emang dasar gue sih. Terus kayak aku udah tidur nih sama CDC di kasur. Aku keluar guys dari kamarnya. Tau gak gue kemana? Apa? Gue ke kamar Shania sama Gracia. Ngapain? Itu pas, kalau itu ada lu gak sih? Ada gue. Lu di kamar Shania sama Gracia ya? Enggak. Jogja. Lu tinggalin Jogja, gue tinggalin yang kalian yang tempatnya goyang-goyang itu. Pas konser. Bukan. Enggak, sementara. Teater sementara. Teater sementara di hotel, Nin. Enggak, di apartemen ya. Teater sementara di hotel. Teater sementara di hotel ya. Di hotel kecil iya, ya, gue sampai bawa rinso sama CDC, ngucek gue di wastafel. Apartemen? Nggak, itu. Apa? Oh iya, fair. Kan udah gue bilang. Din, iya, gue sama Gracia waktu itu, sekamar. Langsung Rosario 5 peristiwa. Gitu kak, abis itu gue ninggalin Ani sama CDC, gue ninggalin CDC, jadi dia udah tidur tapi gue tinggalin dia di kasur sendiri. Gara-gara? Terus gue itu pas konser. Unitnya Shani sama Gracia. Kayaknya gue tau ceritanya ya, gue ceritain deh. Iya, diceritain sama CDC gara-gara dia kesel sama gue. Jadi tuh kayak itu tuh, ini, kayak kasurnya kecil, cuma muat 2 orang. Tapi aku kayak bilang ke Shani sama Gracia, please guys, gue takut, gue gak tengah ada apa-apa, tapi gue takut. Terus aku tidur deh, di antara mereka. Iya gak sih, ini apa ada lo ya? Pokoknya ada yang buka pintu sambil pakai handuk warna putih. Pokoknya itu lu. Tapi yang paling banyak dilihatin itu tahu. Waktu kita oh Juli iya. Belum ada deh kayaknya. Konser Surabaya apa? yang venue-nya becek. Iya. Yang di lapangan. Belum ada. Iya. Itu kayaknya dia enggak pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu deh. Maaf ya guys. Itu banyak yang dilihatin waktu kita di apartemen. Emang iya. Iya. Gue enggak cerita. Ya gue jadi bercerita deh, tapi memang gue kayak cerita lu tuh. Iya. Lihat ini Jul di lorong. Di lorong Iron Man. Nabrak. Apa siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Tembus tembok. Iya. Oh, iya. Iya.
seru banget. Iya. Kita tidur bertiga aja enggak sih? Kok bisa sih? Enggak tahu. Kayak mau di kamar gue. Ekstrim itu ternyata melihatnya. Ayo enggak apa-apa. Terus ini Sisil tuh satu kamar sama anak Diverse Attack sama siapa lagi gitu. Mereka di kamar, berisik-berisik. Itu kan kayak apartemen gitu kan, kayak per unit di ruang tamunya. Enggak ada siapa-siapa, tapi ada suara kok enggak ada. Makanya tau kak, aku gak pernah pengen satu kamar sama orang yang bisa ngeliat. Aku ya takut. Kalau gue malah gak apa-apa. Gue ngeliat apa gitu. Kalau gue malah kayak jagain gue ya. Aku gak sih. Untung kayak aku gak pernah ngedapetin sih kayak KGB waktu itu enggak. Terus If juga gak pernah. Terus Diani juga gak begitu. Kakak tau gak sih yang abis konser yang Jogja yang goyang-goyang, satu venue goyang-goyang? Iya. Kenapa? Itu kan juga serem kan hotelnya? Enggak, itu hotelnya mewah. Hotelnya apa sih? Yang gede banget. Yang Jogja. Yang kamar. Yang gede banget, yang bagus. Gue sama Karona. Itu yang aku sarapan. Itu yang gue sarapan bagi-bagi di Pemen Share. Bukan sih. Apa? Yang waktu sarapan, waktu mau handshake. Iya. Oh, aku sama Cishani. Eh, nah kok hotelnya? Itu bagus serem. Hotelnya. Tapi kak, itu serem. Katanya kamar paling depan itu kamar paling serem. Nah, kan aku kan satu kamar sama Abi, Diani, Gila, Kaselin. Banyak amat. Puci. Kok? Iya, emang kita dapat 3 kamar, jadi per kamar tuh 2-2 orang. Oh, ya kan? Oh. Aduh, nah, itu banyak itu satu kamar. Kita baru masuk, kita langsung ambil kamar paling paling belakang. Pokoknya kamar yang paling... Gue tahu tuh. Kita, pokoknya berempat. Yang itu mengasih nah, yang baru... Puci sama Kaselin cuma berdua. Eh, itu udah ada Z belum? Udah ada Gen 7 belum ya? Belum. Udah. Udah. 2018 sudah. Itu kita naik kereta ya? Iya, yang gue sosong gue pertama kali. Udah, iya. Udah ada Yori. Anggurnya murah ya? Yang pada teriak-teriak itu gak sih pas keluar lift? Anggurnya murah ya? Pada berisik, pada berisik lari-larian, teriak-teriak. Anggurnya murah ya? Asem. Enak. Terus yang lebih parahnya apa coba? Kan, itu kan akhirnya aku mendapatkan kamar paling depan sama dia ini. Akhirnya kamarnya harus berdua-dua kan? Karena itu sempit banget. Ya kan? Terus aku kayak, ya ampun, kenapa sih mana terjadi? Kok sempit sih? Gede weh, Jul. Lukisannya. Oh, tergantung generasi kali ya. Makin tinggi semakin besar namanya. Kenapa sombong? Aku lagi dengerin mereka cerita. Kenapa kulitnya kena sombong? Terus sama si Puci ternyata ditambahin hari kan. Dia harus ada acara apa gitu di situ. Anggur asam. Anggur murah. Oh, kayaknya mungkin generasi yang belakang jadi bertiga-bertiga kali. Iya. Ada betapnya air panas. Orang katanya staff-staff aja yang banyak kok yang kayak apa namanya satuin tempat tidur gitu-gitu. Kita satuin sih. Lupa gue. Ngambil apa nih maunya ngambil. Kamu masa enggak ingat sih yang di kamar paling kita enggak sombong kita sombong. Karena aku enggak jarang banget ngerasain yang serem-serem. Jadi kayak ya udah. Tidur blek selesai. Iya. Oh, dia bilang generasi muda di barak ya. Oh, masa gitu sih? Amat. Ini jam berapa sih, guys? Eh, gue suka marah malu enggak sih, Kak? Yang di Jogja yang gue selesai ke pertama dan pertama lupa yang gue sebutin kesayangan itu loh. Kayaknya itu iya. Sama malu deh. Kayaknya iya deh. Iya. Iya deh, benar. Itu kita kan kayak enak banget ya kamarnya. Enak kan aja kayaknya. Jarang gue dapet yang gak enak. Iya kan, kita sama. Mah. Puji Tuhan. Ini kamarnya pelor dia benar. Iya. Tim J semuanya dapet yang ada betap. Aku sama Diani gak dapet betap. Ya, ya. Kenapa kita berdua gak ada betap nih? Jul, lu dapetnya yang pake gayung ya? Jul, tahu mandi pake gayung tuh enak tahu guys. Enggak mungkin. Apalagi pake gayung yang gagang di tengah, tau gak? Ih, gak suka, susah. Maksudnya gayung di pinggir gagangnya? Iya, emang di pinggir? Pinggir. Maksudnya gayung di tengah kalau gagang paling... Nih, payung aja. Payung. Ini gayung. Lu misalkan gagangnya di sini tengah. Kan? Iya, emang ya, di sini. Lu, ya kalau gini, jadi ke pinggir gak? Itu pinggir kan? Kan ada yang di sini. Ada yang maksudnya. Di tengah. Gini. Terus gimana kan? Bikinan. Itu ada. Dibikin sama orang. Iya. Ya udah gini. Enggak suka aku enak kan biasa. Oh ya, kalau misalkan di kamu kayak pakai ember pelan. Iya, pakai ember biasa. Maksud lu kayak pakai ember pelan? Bukan. Ini gua kasih lihat. Apa sih? Apa nih? Ini apa? Ini apa tadi? Gayung. Nenek gayung. Iya.
lagi Ramadan aku kayaknya. Kenapa jadi tuyul? Namanya apa ya guys kalau gayung? Pakai ember lu maksud lu nih. Ember. Nih, ini maksud gue. Hah, aneh banget itu enggak enak. Ada. Eh sumpah ini enak banget ya. Ini kayak aku selalu liatnya yang bikinan. Eh bukan yang merek gitu. Guys, ini oh, sumpah ini enak banget. Ini enak banget gayung ini. Enggak enakan yang biasa. Terbaik. Yang biasa. Yang biasa nih lu panas-panasan terus kayak siram bayang. Kalau itu kayak kalau keberatan sakit tangannya mending di tengah-tengah enak gitu. Ya, tapi numpahinnya rempong. Enggak rempong. Cobain matanya. Udah berendah. Gak enak, itu kayak effortnya banyak gitu gak sih kalau gayung yang love kan kayak kita bisa iya. Dari kiri. Demi apa kalian baru lihat ini? Iya. Apa? Demi aku apa sih? Yang demi apa pun. Yang dibikin. Gue liatnya kalau dari ember. Iya. Yang pakai ember. Kalau yang ada emang mereknya gitu bikinan baru lihat. Enakan shower. Iya benar. Ya. Dah. Iya benar bisa mandi dengan dua tangan. Absen dulu yuk, oke. Hai kamu le, halo kakak sayangan, hai KPY. Hai kak Novi, halo kak Fadil, halo kak halo kak Devin, halo kak saya siapa, halo kak Fri, halo kak Devin, halo kak Damai, halo kak MSK, halo kak Andi. Aku pernah jadi kuntilanak. Kapan? Aku juga pernah di kampus. Itu di film Outernya apa? Tau gak film Outernya apa? Enggak. Iya, yang di Trans TV. Oh, nggak tahu Ju, taunya di sini ada setan. Tahu. Yang keren itu bukan setan kan? Antara ya, ada ya. Dan tiada. Oh ternyata kak. Iya bukannya. Itu sama hantu-hantu zaman dulu. Bukannya yang endingnya ternyata kan jadi plot twist gitu. Enggak. Itu emang film horror banget gitu loh. Aku tuh lagi liatin sih. Komen kalian di bawah sini nih. Jadi setan. Kok mau gak jadi setan? Aduh. Acara aku prank hantu. Benar itu bukannya yang ternyata acaranya aku pernah jadi zombie. Please, ya. Hantu cool. Enggak tahu sih kak, aku di situ cuma jadi penonton bayaran disuruh nyari kuntilanak. Jeli. Jadi keren banget perjalanan karir lu. Ini keren banget. Jadi penonton bayaran jadi member JKT. BTW aku besok tadi kan iya, jadi penonton bayaran waktu syuting Psycho Kayo ikut enggak? Nah ini ya? Oh bukan lagi. aku pernah jadi penonton bayaran tau gak dimana Indonesia Mencari Bakat. Wow. Iya. Dibayar berapa Jul? Juli artis cilik bener guys. Oh ternyata. Dibayar aku gak tau kayak aku belum lahir. Udah dapat makan? Lumayan. Dapat makan gak? Lumayan. Dapat. Kadang-kadang sih. Kedengaran kak. Masa? Makanya karena emang kedengeran aku ngomong apa? Gak usah ditanya, kak. Gak kedengeran, guys. Tuh, gak ada yang jawab. Christy pernah di Facebook. Demi apa? Gak tau. Juli bawahannya Eli Sugigi. Bete guys, aku tuh susah ngomong guys. Dap dik duk hatiku. Itu kan Cinta datang padaku. Rasanya di keluarga virus. Viral yang member ke-18 ke-17 kali. Band ke-18. Apa sih? Horor lagi lah. Itu ada yang nanya tahu gak sih trend viral yang member ke-18 ke-17 kali. 17 harusnya. Aku minum obatnya nanti pas mau tidur jadi lebih biar enak. Masih sakit gigi. Maksudnya bukan giginya sakit, gusinya. Iya. Sian amat itu sih meter 2 gigi tahu. Iya kali mau nunggu gigi kali nih. Kali kan umur 21. Aku aja umur 25 udah mau 26 belum. Aku bulan depan tanggal 24 umur 21. Surprisein ya. Ke-18 kan Rona. Surprisein ya. Kalau nak apa? Nanti pas ulang tahun. Hari Rabu. Enggak mau. Ya udah, gue udah tahu kok gimmick kos kita gimana. Seharian enggak disapa kan? Oke. Okay. Anti baper-baper klub kok gue. Ya udah, berarti sis kali bedain sebelum harinya. Enggak boleh ya, pamal nih, weh. 17 Desi, 18 Rona, bener juga. 19 Juli.
Tapi aku gak pengen disebasin pakai martabak. Hilang semua ya, nomor 4-nya juga hilang. 4 siapa ya? 4-nya Kak Friska. Oh iya, benar. 5-nya siapa ya? 5-nya Kak Anin bukan? Iya, aku. 5 Anin. Apaan sih? Other Girls. Oh. Other Girls. Siska gak punya pengumuman. Siska gak punya pengalaman horor. Dan gak akan punya, dan gak mau. Dan dalam menutupan Yesus. Bener-bener lu ya, Rona. Gue kira apa umur 31 di JGT. Buset, umur 31. Boleh kalau boleh sambil nikah dan punya anak. Kalau masih sakit gigi copot aja, gak boleh tahu. Kalau kayak gak ada masalah gitu gigi dicopot. Mulai serat serut, iya nih. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik sakit hati, hati daripada sakit gigi ini. Kantong mata emang kayak ini dari dulu, guys. Iya, please stop complaining about our eye bags. Like, it's normal to have panda eyes. It's normal to have kayak dark circle under your eyes. Yeah, that's right. Pas hamil masih joget-joget. Iya. Kalau gue mending sakit hati daripada sakit gigi. Sama itu yang gue bilang. Iya, sama, iya. Betul. Kalau kita sakit hati, hati ya, kita bisa makan kondok. Iya, iya kan. Bisa makan apapun. Iya. Menunggu corona bersin. Bentar lagi. Mending gak sakit lah, iya dong. Juli pernah hari ini gak jual? Mati lampu. Ya itu mah Siska pernah manggil Anin Kak gak? Kayaknya ini deh. Gue suruh dia gak mau. Apa? Lu mau gue bayar Kak Anin? Mau. Waktu masih kecil. Sumpah Anin. Aku sekali doang. Seriously? Kak Anin. Nah. Gue dipanggil Cici. Aku juga sering ditampal Cici. Tapi sakitnya cuma satu kali doang yang bolong pertama kali. Susah kalau podium di showroom Shani. Shani lagi showroom? Gara-gara sering makan coklat itu kayak gitu. Siapa yang waktu kecil giginya hitam-hitam? Takut periksa ke dokter. Bukan kenapa? Gue. Karena ya, lagi corona. Aku sekarang giginya gini. Aku enggak pernah takut. Jadi di keluarga aku yang kok paling enggak pernah yang paling enggak paling enggak takut ke dokter adalah aku. Aku enggak takut kok ke dokter. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku harus cabut gigi aku nih yang ini. Terus di behel. Iya kayaknya. Enggak sekarang masih pakai alat ini. Aku juga pakai behel. Siska ini baru tahun 1 tahun. Tanam gigi. Anya 99. Iya. Soalnya daripada pakai gigi palsu. Nih, kita tuh sama tahun. Ini kita tuh kayak supposed to be 90 babies. Kayak lu harusnya 98. Tapi lu jadinya 5 Januari 99. Iya. Gua harusnya 99, tapi gua jadi Februari. Oh iya. Iya gak sih? Gua dua harusnya 99. Iya, benar. Aku juga should be 90. Apa karena? Kamarnya jadi shock tau. Itu bukannya untuk mata, mata gak pakai soft lens. Gak apa-apa nih buktinya. Luar biasa. Luar biasa karena teman pertama aku di audisi Genki itu. Kok bisa gak sakit nanti soft lensnya pasti jatuh. Aku dulu deket sama Feni, deket sama itu juga. Emang aku terlalu tahan banting deh. Gracia. Aku deket banget sama Gracia. Karena kalau abis makan pedes harus pakai soft lens, pedes gak? Pedes dong Jul, kalau itu Jul ya kali enggak. Hah? Bye-bye, emang soft lensnya makan soft lensnya kena sambal. Kalau habis makan pedes terus pasang soft lens. Emang gak cuci tangan? Cuci tangan tetap pedes nih, sumpah. Iya, tetap pedes kalau habis makan sambal. Tetap pedes. Aku pernah berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali gitu kan. Tolongin. Belum pasang soft lens, tapi masak ngulek sambal, bayangin. Udah cuci tangan 2 kali sabunannya masih pedes. Soalnya merah semua, nangis-nangis dulu kalau bodoh. Impression Siska ke Kak Anin. Impression aku ke Kak Anin itu ya. Sombong ya? Enggak sih, kayak lebih ke abis ini Juli ya, first impression Kak Anin. Iya tuh, pas pertama kali gue ketemu lo apa ini gak kelihatan gitu. Maksudnya kayak, gue gak tahu first impression gue apa. Tapi lama-lama gue tahu karakter lo apa. Apa? Kayak girly gitu. Emang cewek banget, gue gak pernah ikut pramuka weh. Ih lemah. Gue gak suka, gak suka. Soalnya wajib. Gak suka panas-panasan. Gue pramuka sih, tapi cek. Yang penting dapet wajib, tapi gak penting. Murid kesayangan, sorry ya. Terus-terus, kalau Juli apa? Coba kalau Juli apa? First impression Kak Anin. Apa? Oh, Kak Anin. Kak Anin tuh ini, apa? Anak yang lemah gemulai. Cewek yang
yang butuh dilindungin gitu ya. Iya, kayak Kak Anin tuh dulu kayak masih kecil banget kan kelihatannya kan mukanya. Terus kayak sering masih kayak lucu-lucu gitu kalau foto. Gitu. Jadi kayak kayak shock aja gitu ngeliat oh aslinya ternyata kayak gini gitu. Gini. First impression Rona ke Anin. Kalau aku apa ya? Kenapa aku ulang tahun nih hari ini? Happy birthday. Anin itu bocah banget dulu. Apalagi fotonya ngikutin Yupi lagi. Gak ngikutin, emang semuanya harus dia. Iya kan? Beda sama ngikutin lah, Kak. Tapi emang sih ayo, gelut. Ya bisa masa semuanya kalau aku gaya dibilangnya mirip. Emang cuma dia doang yang boleh foto kayak gitu. Lagi. Lu juga suka enggak di dulu di mirip-miripin? Dulu mah gue seneng dimiripin Nabi. Oh iya. Gue gak dimiripin siapa-siapa sih. Sekarang baru dimiripin Kalista. Sama Kak Ciyupi tau waktu poni depan. Dulu pernah poni depan. Semuanya dimirip-miripin. Semua poni depan. Aku juga pernah sih poni depan. Jaman-jaman tim J. Kok gue dulu bagus ya? Kayaknya gue software sih dimantepin deh. Enggak ya, gue gak segitu. Habis tengah dong. Segini bagus gitu. Enggak, masalah lighting guys. Lighting lu ini yang warm ya? Coba ganti yang putih. Oh, yeah. Bener juga. Enggak, ini enggak warm. Tuh. Bagus lah ini, lebih bagus ini. Kayaknya karena gue lebih deket enggak? Lu kan agak jauh. Rona mirip Kalista. Itu siapa Kalista sih yang suaranya kayak bapak-bapak siapa? Soalnya kan Rona gue udah masuk. Sis, aku udah lahir. Aku dulu dimiripin sama Amanda Manopo. Oh, gue Andin. Amanda Aldebaran ya, Andin. Gue juga dimirip-miripin sekarang kayak apaan sih? Mana ada mirip-miripnya? Rambut. Karena rambut lo pendek. Iya, rambut doang. Rona mirip si Bat Fix No Debat. Siapa? Siti Badriah, Juli. Oh, sorry ya, aku enggak tahu. Rona mirip Kak Ayen. Makasih ya. Itu kembaran aku. Dulu aku dimiripin sama Natasha Wilona tau waktu first panjang. Impression aku ke Juli apa? Kayak cici setar. Gue lupa pertama kali ketemu si Juli kapan ya? Iya kayak kalem gitu, itu aja. Kayak kalem, baik sih. Anak Tuhan. Amin. Yes. Tapi lu makin lama makin glowing juga kayak kayak beda. Iya bener. Makin glowing. Glow up. Sama tapi kayak dulu, gue. Kok gue sampai masa kejayaannya sebelum trainee kah bahkan? Sebelum kejayaan sebelum trainee berarti sebelum gimana tuh? Sebelum tim. Masa kejayaannya gimana? Majapahit. Maksudnya kayak boleh enggak mukanya sambil gini-gini udah kayak bapak-bapak gitu. Oh iya. Enggak sadar, guys. Masa kejayaan tuh kayak orang dieluk-elukan. Pada bilang enggak semangat, pada bilang ngantuk ya. Ini aku bikin caption ya. Gak apa-apa lagi guys, kalau ngantuk gigi. Capek wajar enggak, dua show. Kalau gue sakit gigi sumpah. Glow in the dark. Udah gue back glowing in the dark. Maaf banget nih enggak bisa ngomong. Tapi aku bacain komen kalian. Nih, sumpah aku dari tadi bacain tuh ya. Ajakin Ani workout biar tangannya kencang. Udah guys. Susah. Dia foto-foto di atas. Banyak air di badannya. Dia rooftop dia. Eh guys, tahu enggak? Ini ya, mau lihat gak? Enggak. Jadi mau gue kasih tahu nih ya, badan gue itu tulangnya kecil. Tapi isinya air semua. Kok bisa air sih? Karena gue sering mandi. Karena gue sering mandi. Lo tau gak nih sapi gerombongan? Biar gemet dia disuntikin air. Iya. Lo gitu dia. Iya. Coba lihat tulang gue segimana coba? Di dalam kan? Jauh banget. Dia masih di luar. Oh ini kan? Tapi dia segini. Dia sekecil itu. Tapi emang gedean ini tulang ya. Tulang gue sekecil air. Itu. Tulang dia cuma segini, guys. Jauh-jauh tuh. Ini lemaknya. Ini lu kurang itu, kurang jepit. Gitu, iya. Ini bahkan gue belum nyentuh tulang lain. Iya, makanya. Gak ada kelas ini. Makanya udah gue bilang tulang gue kecil Natalia. Banget. Nih, kalau diginiin ya. Impressionnya adalah Natalia. Cuma banget tuh, liat tuh. Tapi lu pernah kurus gak? Pernah dulu. Yang kalem banget. Dulu gue kurus banget. Karena bagusan gemuknya. Iya kan? Ya udah. Tapi kalau lu mirip banget sih sama Kak Natalia. Hah? Apanya? Mirip. Mana ada emang aku mirip kata dulu. Dulu. Enggak sih. Dulu. Karena enggak itu dulu karena rambutnya sama, terus bajunya sering ternyata sama, enggak sengaja. Aku enggak mau foto rambut sama. Yang sekosan dan teman-teman berdua.
lah gue aja dimiripin sama si Desi. Ada yang bilang, ih kok lu, iya gue pernah. Gue gak kadang-kadang. Gue juga dimiripin Aurel pernah. Gue pernah, kayak gue yang foto terus dia bilang, gue kira Desi. Terus Desi yang foto gue kira Siska. Itu mah bercanda kali, ah. Hidup gue sebercanda itu ya. Hidup gue sebercanda itu ya. Tapi aku gara-gara keseringan main sama dia ini dibilang mirip. Nah itu mulai gak masuk akal tuh. Kalau misalkan gue mencuri sih kayak mungkin mirip kayak dari apanya ya. Gak masuk akal juga sih. Gue mirip Aurel dari mananya. Kok yang komen dikit sih? Oh ada nih di atas. Kok dia gak otomatis ke atas gitu loh. Karena kocak banget. Biasanya kan jalan kan kalau ada komen baru. Tadi enggak, jadi gue pikir gak ada yang komen lagi. Sisji mirip Ariana Grande plus Selena Gomez. Selena Gomez dari Jawa mana kak? Siska suara Via Valen wajah Nabila. Sayang. Oh ada Kak Zek, apakah Kak Zek itu? Kak Zek yang suka upload showroom. Dulu aku gak bisa bedain Ronat. Ih di Kodim ada Kak Bidung yang ada nama. Ya ampun aku dulu lupa namanya, aku terharu. Tapi emang mirip sih kayaknya dulu waktu Serena Gomez dari Situ Bondo. Emang dari Situ Bondo bukan dari Surabaya? Serena Gomez. Gue tau gak di kepala gue Via Valen. Ya kita udah ngantuk nih semuanya. Iya kayaknya. Loncat. Oh masih, ini udah setengah satu. Ini setengah 12, satu jam lagi. Masih sakit giginya. Bisa dijelasin Jo, bukan udahan caranya. Bisa jelasin baik-baik. Bisa diomongin baik-baik ya. Jo. Bisa diomongin baik-baik. Kalau sama Naomi beda banget. Ini jelek gitu. Apanya? Lightingnya jelek. Kalau collab. Berarti kita lebih bagus aja. Gara-gara aku yang terlalu pucat. Iya, emang lu pucat warna kulitnya. Kalau mirip Uma, oke makasih ya. Mirip kuda dong gue. Sis impression ke Gen 2 keren, kayak cool banget semuanya. Siska kan pengen Gen 2. Kayak pengen Gen 3. Karena strong, lu waktu itu lihat kali dia strong. Kak Naomi badai. Kak Ika juga bagus, maksudnya kayak strong juga gak sih Kak Ika? Enggak yang cute-cute gitu ya. Sekarang jadi mamanya Acel. Acelnya dari nyanyi ayana. Ya gue lupa screen recording. Sumpah Siska ngefans banget sama Acel, anaknya Ika. Aku lupa screen recording Acel nyanyi. Juli follow Ika gak sih? Story-nya Follow. Aku pikir kayak Kak Siska tuh kayak gak suka anak kecil gitu. Emang aku suka? Emang aku yang gak suka anak kecil. Semenjak ada Acel dia baru suka. Emang semenjak ada Acel. Aku tahu yang gak suka anak kecil. Nanti Marcel kayak gitu ya nak ya. Yang gemuk, gundik, gendut, gino. Kalau aku suka salah-salah Marcel yang gitu anaknya. Maaf ya guys. Apa kabar? Kalau lihat Gav ini mah juga kayak strong kayak arsitektur. Maksud gue bukan risi sih, cuman kayak maksudnya enggak tertarik gitu loh sama anak kecil kayak ya udah. Biasa aja kalau Karona kan parah banget kan sukanya. Sekarang pede lo enggak pakai poni. Emang. Aku udah lama kayak Zoe aja enggak mau. Beda ya, kalau nanti anak sendiri tinggal milih nama bapaknya belakangnya mau jong si Vivat atau Watan lagi tipe. Enggak pakai poni. Ya emang udah biasa ya. Beda ya anak kecil. Kayaknya karena aku ngelihat Kristal dan Jessica Jung pede dengan jidat lebar yang gak pakai poni deh. Oh ya kan dulu aku pernah poni samping ya. Iya, enak banget kalau dipakein koyo di sini. Ada koyo enggak? Ada Kristal terus gue kemarin ya. Jessica Jung juga keren. Kayak mereka berdua tuh kakak beradik, jidatnya lebar tapi aku mereka pernah nulis lepet guys. Padahal rambutnya lepek. Lepetnya panjang. Aku kunci. Gitu. Oh kayaknya itu yang bikin gue dimiripin sama Natalia karena kita ngikutin Kristal dan Jessica. Iya, aku tuh kalian pecinta Jo Sister ya? Iya. Dulu gue pernah merasa gue mirip Jessica Jung loh. Oh, wow. Sebelum oplas. Iya.
kayak operasi masih 50% gitu. Awal-awal kan. Jessica muka awal-awal. Tapi mirip tau, kayak mukanya banyak bentuk kayak gitu. Iya, terus rambut ini kepanjang gitu. Ini kan mirip gue sekarang. Makin lama terus aku juga pernah ngerasa mirip Gio. Gue ngerasa gue mirip Yuna, ayo lo. Mm-hmm. Protes, protes. Sekarang dia nih yang mirip Gio. Oke. Okay. Emang aku biasanya di langsung Gio. Ntar yang protes Yupi lo. Kalau enggak, protes kayak gitu tau gak aku? Apaan sih dulu orang aku mirip Song Hye Kyo? Emang ke Cube mirip Song Hye Kyo? Mirip Song Hye Kyo. Aku dimiripin mirip siapa-siapa? Siapa? Jang Wonyoung. Siapa itu? Yang main It's Okay Not To Be... Eh? Jang Wonyoung tuh PM. Oh? Hah? Oh? Wonyoung. Yang center, center ya Wonyoung. Yang main bukan Wonyoung. Wonyoung. Wohyun. Siapa sih? Jong! Jang Wonyoung. Wonyoung! Salah Eta. Jang Wonyoung, bener. Jang Wonyoung kan? Namanya ada ya, Jong. Lucu dah lanjut komen. Masa gua Wonyoung? Kalau tuh biasa namanya Wonyoung, Wonyoung. Lu tau Wonyoung kan? Iya, tau. Wonyoung baru yang main Dream High kan? Oh iya, Wonyoung baru yang cewek. Oh. Yang main Dream High kan? Iya. Kayaknya Cek Juli belum pernah ketemu Hana gitu ya. Yang penting ngegas dulu guys. Ron masih inget gak sih ultah diucapin Savoki SNH? Ingat. Senang. Senang. Oh si gue. Dia suman gue. Iya. Dulu gue suka sama dia karena dia keren image-nya. Apa dia image-nya? Siapa sih? Gak cute aja pokoknya. Gak kenal gitu ya. Gitu kan dulu juga suka kan yang gak cute. Dia image-nya gimana? Kayak kerennya tuh gimana? Image-nya keren. Terus gue dulu baca artikel Savoki. Baca artikel katanya si Akimoto suka banget karena dia keren, dance keren, suaranya bagus. Siapa Savoki? Ya si Akimoto harus lihat gue sama langsung. Iya. Siapa Savoki? Anak SNH48. Mister ya si Akimoto. Please see me live. Please see me. Sayur oyong. Hmm. Mirip babe. Maksudnya itu gimana nih? Babe yang mana? Babi babi Savoki apanya Topoki? Aku mau lihat ah sepupunya. Dia aja graduate umur 18 tahun. Iya. Oh iya? Iya. Kayak gue tuh bingung deh. Gue tuh lu pernah enggak sih ngeliat orang lebih muda dari lu atau seumuran lu sukses? Terus kayak gue ngapain sekarang? Lu cakep banget. Itu mah lu dong kayaknya dia overthinking. Stop ya pieces lele. Siska mirip Karona. Apanya guys? Kamar kosannya. Oh gingsulnya. Gingsulnya. Ron bikin konten masak dong di JKT TV. Siapa ya yang udah bikin konten masak dong? Aya ya? Cooking Kui. Ntar deh, kapan-kapan collab kalau aku buru. Ntar ada dan tiada. Lagi kurang tidur sepertinya Osiku. Pasti gara-gara lihat bawah mata. Tolong guys, gak usah komen tentang bawah mata lagi deh. Capek liatnya. Masuk air biar mateng. Cakep. Sakit gigi masakan masih enak. Biasa aja sih. Enggak, udah gak ada lagi guys. Aku baru ingat aku tidur sendiri hari ini. Ya semuanya juga kita masih tidur sendiri. Iya. Temen gue ngapain di kamar? Si Loren. Diem aja. Betah emang anaknya introvert. Seriusan dia introvert tau. Emang kalau di kamar diem doang kenapa kak? Karena kamar dia. Kan sebenarnya dia belum masuk sini. Dia mau nginep di sini di kamar gue. Terus itu taruh barang doang. Terus itu tapi udah dikasih spray sama dia. Temanku lagi habis kirim DM ini. Nih. Ngirimin AU. Cirona masih bukan nih. Impression ke Vini. First impressionnya itu Vini pintar. Terus bisa thank memimpin. You, Kak. Karena siapa sih, Kak? Waktu awal-awal audisi itu dia yang ngajarin Towi. Anak-anak yang gak tahu JKT gerakan hand rotation. Siapa? Vini. Sama Nadila. Nah, Kak Nadila tuh suka 48 ya? Kan maksudnya dia bikin satu. Oh. Guys, kalian mau kerjaan kalian mau kerjaan TTS aku enggak? Mana? Mau enggak? Mana? Yang calontong? Enggak.
Mana coba lihat? Buku. Mana mau aku suka. Mau ngambil enggak? Di mana? Di kamar aku. Sebelah mana? Di dalam dia dalam kantong batik di lantai. Atau dalam tas aku. Sekedap. Warna hitam di lantai. Celana gue. Iya emang. Nanti lu baru nyadar. Gue cariin kemana-mana. Celana gue sampai lo. Celana rumahku tuh aku bawa di kos kayak cuma 3 doang gitu eh. Terus di ada di Karuna satu. Buset buset eh. Gue gak lihat ada sesuatu. Hai guys. Mereka lagi pada mau jalan. Kalau di Karuna cakep sih. Sama aja gak sih yang udah dari lahir asik. Thanks Jul. Iya. Hafal banget sama cowok sendiri. Udah dari jam berapa Jul live? TTS-nya mahal. Dari tadi tuh aku jam 3 sempet live. Terus berhenti jam 6. Abis itu lanjut live lagi jam setengah 8 sama Karona. Oh, TTS-nya modern ya? TTS-nya enggak yang gambar cewek ya, yang tipis itu isinya. Lo beli di mana, Bim? Dikasih. Gue habisin dong nih. Makanlah habisin. Tadi dikasih itu yang kamar nomor berapa itu? Iya, itu. Di tengah meja. Dijulitin. Ayo, kita mau di mana? Mau yang mana? Mau yang mana? Tadi udah diisi sama Shani sama Gresham di dia 48. Oke, sekarang Kronis. Nomor 1 Kronis mau ngisi ya, Rona Siska. Rosis. Kronis kali ya. Rohis. Ya susah-susah banget ini ada enggak yang buat IQ kayak 70? Hah? IQ 70. Yang kayak enggak susah gitu. Nih, satu nih tanpa pola. Tanpa pola. Polos. Satu mendatar. Gak bisa kan? Bisa. Empat kata. Apa ya? Tanpa pola tuh apa guys? Tanpa pola. Apa Jul? Ah Juli lagi ditanyain. Juli lagi ditanya. Atau yang lain? Generasi kedua. Rona coba. Nomor 4 mendatar. Nama sayuran. Sawi. Tenang ini bisa jangan dihapus dulu. Ini bisa dihapus kok. Empat kembali ke bawah dulu. Coba. Kurungan burung, sarang, sangkar. Sarang. Iya, benar. Enggak, lu lihat dulu 29 apa? Coba ya, ini sempat menurun. Sarang apa sangkar? Sarang. Bentar, kita lihat 29 mendatar. Gembira. Fun. Ria. Bener, ria. Bener. Sangkar. Ria sombong. Itu ria ya, pakai iye. 18 turun dulu, 18 turun. Sarang diketawain masih. Lampu isyarat. Ria. Ria 18 coba. Binatang yang memiliki layar panjang. 18 ini lo 18. Onta. Lampu isyarat. Kak. 18. Mau bobon boleh enggak sih? Lampu isyarat apa? Kaca. Lu deh yang gampangnya. Ini dulu aja nih. Pendek. 17 mendatar. 17 dulu deh yang atas. Daerah perlindungan. Cukup dia baca cukup. Satu. Ayo udah. Eka. Ini kasih enggak Eka. Eka apa Ika ya guys? Eka ya setau gue. Ika. Bineka tau. Bineka tunggal Ika. Ika lah bukan Ika. Ya kalau ternyata kakaknya Manda. Eka kan guys. Tahu gue nanti kok. Tapi pengen ketawa tapi sakit gigi. Eka, ada jawab Eka. 25 mendatar. 25 dong. Tau gue anak pertama itu Eka, anak kedua Dwi, anak ketiga Tri tuh. Anak keempat Indri. Kuarto. Eh pada jawab Eka kak. Eka, satu Eka, Eka itu menyatu. Iya. 25 mendatar. Mana itu? Liga Bola Basket AS. Kira aku ke Cika ya. NBA. Iya gak sih guys? Iya. Itu kadang hilang, kadang ada lagi gitu loh, bete. Corona juga hampir 9 ya? Iya. Daerah perlindungan. Aku mau beli tiket special episode Tantak dulu guys. Hah, lu beneran beli? Beneran lah. $13. Berapa tuh? $130.000 Buat beli apa?
Tantep, lu tau kan drama Thailand yang gue nonton? Kabar angin, isu. Episode terakhirnya yang Mio. Episode terakhir harus bayar $13. Gara-gara? Gak tau, special episode wedding day mereka. Sebel banget, tapi aduh. Nah, menurun. Dan dia honeymoonnya sih. Nah, makanya nih, masa saya gue beli. Iya sih. Nah, mendatar. Generasi kedua. Tujuh menurun nih. Mempunyai banyak harta kaya. Enam mendatar. Generasi kedua. 13 anak generasi kedua anak gak sih? Oh gitu ya? Rona. Kalau enam menurun. Datar dulu. Satuan ukuran luas. 6 Kenzo. Depannya A. Ukuran luas. Berkali L. Ukuran luas. C M K M. Enak banget. Showroom berapa? Kilometer luas. 5, 6, 7, 8. Hektar. Hektar. Tapi depannya A terus 3 huruf doang. Satuan luas A are. Are, are ya, bener ya, iya bener. Are. Are, are. Oh, ada yang namanya are, aku enggak tahu. Ada, iya. Ih, banyak banget yang komen are. Nah, ini udah hilang nih sakitnya. Tapi sih ada lagi nih. Kenapa dia selalu datang? Kenapa dia datang? Ini Kak, kenapa mendatar pulau di Indonesia? Bikin pusing aja. Kita lihat sebenarnya. Bali. Eh, Jul. Juli ngapain, woi? Juli. Serem banget, kenapa? Jul. Enggak, dia pasti disuruh ke prank sama fans-fansnya. Dasar lo, Jul. Awas lo beneran. Biarin aja kalau beneran, jangan ada yang nolongin dia ya, guys, di grup. Datang yang ya, ini takutin. Iya. Binatang yang memiliki leher panjang selain gajah, selain jerapah apa? Gak ada. Ini. Ular. Oh, bebek. Ini enggak sih? Enggak ya. Angsa. Depannya angsa. B tapi. Bebek. Beruk. Beruk kan beruk mah monyet. Bengau. Bang, bengau. Bebek, unta. Flamingo. Tapi unta, unta. Nah, bang, itu yang mau bobo. Buru unta, bangau. Depannya B sama E. Depannya B sama E. Dan yang lain dulu deh, kita move on. Hobi putus. Bangau. Depannya ini B sama E. Ganti aja. Bengau. Buru unta bangau. Yang suka bohong. Soalnya ngelek ini. Kalian bilang kan are kan tadi benar satuan ini, satuan luas. Kenapa ngelek? Bebski. Sampai salah ini. Enggak mungkin Bali. Mungkin ini jerapah. Apa? 8 mendatar itu pulau, Kak. Iya, Bali. Pulau Bali. Ya Bali pulau. Hah, apa sih lu? Oh, iya. Udah gue dimarahin. Ya udah. Pulau NTB. Depannya J ada gak? Kalau depannya J kan jerapah yang leher panjang. Video call dong guys sama aku nanti. Pulau yang depannya J apa ya? Oh lupa kalau Bali itu pulau Jawa. Jawa. Astagfirullah. Pulau Jawa. Kita Pak Ganjar. Pak Ganjar aku di Jawa loh. Kita orang Jawa. Pak Ganjar siapa? Pak Ganjar emang Jokowi gak di Jawa? Pak Ganjar itu siapa? Ya Jawa. Jawa Tengah itu. Gubernur. Pulau Jawa itu berarti termasuk Jawa Barat. Ya udah kan gue Jawa Tengah. Silakan Jawa Timur siapa itunya? Gubernur dulu. Kan Jawa doang. Enggak ada Timur Barat. Ya udah kita berantem aja. Ayo sekarang. Ayo cepetan. Ayo. Kenapa lagi guys? Sekarang otak. Kenapa nih Pak Ganjar itu gubernur Jawa itu. Tengah? Boleh nunjukin ke bantal ini enggak, Kak? Apa? Jangan.
papa gue ketinggalan. Boleh. Gini gak apa, tunjukin aja papa gue. Guys, jadi mamanya Karona, ini siapa bener ulang tahun dia? Bagaimana? Kayak dia emang pesen aja deh gitu bikin. Jadi, boleh gak sih guys? Lu dulu deh biar aku udah makan malam tadi, guys. Makan sempol. Mama aku bikin bantal, narsis banget. Tipe aku gak penting ya? Ini kemarin waktu mama mampir Jakarta, ini bantal di mobilnya ini nih, ketinggalan di kamarku. Aduh, makanya. Sini lihat, aku mau lihat ini dulu. Guys, ini adalah bantal mamanya Karona dengan muka mamanya Karona. Ba. Nih lihat mukanya bantalnya mamanya Karona. Terbaik nomor 1 pokok. Ini jumlah. Ini gayanya viral pada zamannya loh, guys. Cakep dah. Kayak rocker di koran. Aku pernah di give TTS tahu seriusan. TTS yang depannya itu ya? 20. Yang depannya cewek. Iya, itu lebih gampang sih sejujurnya. Usaha kecil atau menengah UKM. JWB SKRG jauh sekarang. Apa ini sama bukan juara? Wala. Suara. Tadi nomor ini terbaik nomor 1 pokok. UMKM. Stop ya Jul. UMKM tuh di mana lagi? Ini ada fans aku jawab UMKM. Depannya J. Kak, lu baca nomor berapa ya? Enggak, itu mendatar ya? Mendatar, iya juara bener kan? Oh. Apalagi kalau bukan juara ya? Ya lu baca dulu 20 ke bawah. Iya tadi itu yang usaha itu 20. Usaha kecil dan menengah. Bener tau, FKM harusnya. Tapi ini cuma 3. Aku mancung. Enggak, aku pasak. Aku enggak mancung. Tetesa lontong itu aku tonton. Ini aku udah gak sakit. Terus aku nanti pasti sakit lagi. 27 menurun. Ngapain ini? Sakit gigi Siska. Dengar ada orang ngomong kecil-kecil, Emily kayak nangis. Ini liar banget. Ini J, 3 huruf doang, apa tuh? JJS, jangan-jangan sore. Mancung kan kopi. Jangan sampai, 3 huruf. Suara harimau, aum. Mengaum. Aum, suara harimau, wala aum. Aku mau liatin mata aja. Coba dua-dua mendatar. Biarkan mereka pusing, stres seperti yang aku rasakan. Gerakan air laut yang turun naik, gelombang. Gerakan air laut ombak kali. Ombak. Kok lu bisa sih? Aku pengen sekali aja bisa jawab. Oke, silakan. Oke. Ini jerawatnya. JGT. JGT. Kecil menengah. Usaha kecil menengah. Coba ini dua nama mendatar. Dua nama mendatar. Negara di benua Eropa. Gua. Ukraina. Nggak mungkin. Sulawesi. Nggak. Mana ya? Lumbung Padi. Oh, mau gini deh, boleh nggak? Negara di benua Eropa. Benua Eropa itu apa? Inggris. Belanda. Susah nih. Rusia. Nggak mungkin. Mungkin. Kan ada banyak sampai sini. Ukraina. Padahal bantuin mereka, aku udah pusing, udah stres. Sama tempat lahir gue. Yalah, bro. Juli coba apa? Kayak anak emo. Negara di benua Eropa. Iya. Coba negara di benua Eropa yang huruf keduanya U. Huruf belakangnya A. Emang ada suara sirine ya? Hah? Sirine? Gak ada. Kamu kan di apartemen ada yang kebakaran ya? Kota apa? Kota di Eropa? Negara di Eropa. Jerman. Huruf keduanya U. Bulgaria, coba. Bulgaria benar. Atau Hungaria? Enggak bisa, enggak bisa. Ini ada. Berapa ini huruf? Ini apa nih, An? 1 2. Berapa huruf aku tanya? 2 3 4 7. 5 6 7. Depannya huruf. Apa? Depannya Tunisia. Tunis. Enggak bisa, guys. Depannya apa? Depannya enggak tahu. Terus bawahnya depan keduanya? Keduanya U. Bulgaria. Keduanya gak bisa. Luxembourg. 1, 2, 3, huruf keempatnya A. Yugoslavia. Rumania. Rumania. Mana gak Rumania? Ya. Rumania Eropa gak? Rumania Rusia. Bener Siska. Rumania bener gak? Iya harusnya coba ya. Rumania ada di itu gak? Eropa. Iya bener. Salah ini M nya harusnya. Ukrania. Ukraina. Udah.
Austria. Karena salah. Astagfirullah. Dia bisa Rumania. Rumania. Nah, sekarang kita 19 turun. Mil. Eh, binaria itu apa ya? Mil. Bina. Eh, binaria itu apa ya? Bina pulang ke bul. Bina nana ke binaria. Iya apa ya? Artinya apa sih binaria? Tapi di bulan nggak sih? Maaf semua jamain aku. 19 menurun. Mika. Guys, semua emosi ya, deh. Makasih ya guys jawabannya Rumania. Makasih guys. Jangan emosi ya. 33 menurun deh. 33 menurun. Oke, gampang. Tidak. Sayang kamu. Lihat lucu banget guys. Itunya apa namanya? Tidak. Apa namanya? Stikernya weh. Pengen beli stiker kayak gini lampu dah. Lampu isyarat gua enggak tahu. Guys, lampu isyarat apa sih? Eh kenapa pada itu sih pada apa sih namanya pada apa namanya pada apa ngambokin tuh apa sih bahasa Indonesianya kayak unboxing. Bukan kayak ngeliatin stiker-stiker mahal-mahalnya gitu loh pamer iya pamer apa sih Adi? Pada pamerin stiker-stiker lucu deh di itu di sen lampu isyarat pengen beli stiker guys panjang suar panjang huruf keduanya O panjang guys ada 1, 2, 3, 4, 5 kalian ada yang suka beli stiker yang 7 huruf lampu isyarat nama sayuran sayang kamu nih aku punya enggak deh aku punya ini ya? Kok nggak ada suaranya kalau bukan kol ya oke ini antara T sama N jadi semuanya susah maaf ya berisik nih aku punya lagi yang lucu rotator coba mana rotan mana ya rotator berarti ini salah iya berarti bukan not thank you guys bukan deh kok aku nggak bisa sih buka di sini nih lampu isyarat rotator ya tiga mendatang tiga huruf depannya T tui Tak. Oh iya benar. Eh, sumpah ini kan yang stiker yang jadi teman aku ada ya guys. Dia itu lagi meeting. Terus aku tuh share di grup gitu stiker ya, aku. Terus habis itu pas dia lagi meeting dia buka aku kirim stiker itu suaranya gede gitu kan. Terus guys 19 menurun itu ini guys. Mika, terus habis itu dia dimarahin sama bosnya. Kata lain Mika apa sih? Mika. Aku kirim ini kan. Mika tapi 5 huruf. Itu terus teman aku dimarahin bosnya guys. Selain Mika Tambayong, The Overton. Kocak ya. Michelangelo. Abrak iya katanya. Oh, abrak itu apa sih? Plastik. Oke. Okay. Thank you guys. Mau yang mana? Coba 17. Fiber. Mendatar. Waktu antara pagi dan petang nih 73 mendatar. 73 jauh amat. Ya gimana gue bisa itu doang nih siang. 17 aja. Itu jauh banget. Yang nyambung-nyambung dulu. Okay. Daerah perlindungan. Kadang suka kaget gitu loh kalau punya stiker kayak gini. Bukan. Apa? Tapi ini kalau Bogor pas. Pagar. Cagar, thank you Siska. Ya, sama-sama akhirnya aku berguna. Oke. Okay. Tapi typo. Guys, salah semua. Ini suara yang udah weh. Darahnya deh, bener darahnya. Gak apa-apa. Tiga menurun. Emas. No. Enggak. Ini C loh. No. Berlian. Emas. Terima kasih Tuhan aku berguna. Susah. Tiga emas tapi menurun guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 huruf tiara batangan. Andini batangan gak bisa huruf keduanya E huruf keempatnya C kencana emang ada jenis emas kencana ada yang jawab berarti benar itu kencana 7 sih
Thank you juga for helping. Udah hitungin kristal karat. Thank you guys. Satu tanpa pola. Guys, satu. Gua tahu abstrak. Gak cukup. Satu tanpa pola acak. Ah, corona lu kalau tahu diem dulu. Diem aja. Nakap. Mas kencana apa lencana? Penyanyi Brem populer kan. Benar kok kencana. Lagu harus terpisah ya. Cakrakan. Emang iya. Lagu siapa harus terpisah? Apa sih? Enggak tahu. Love 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 love. Itu no no ya. No 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 no. Harus terpisah lagu siapa sih, Din? Enggak tahu. Mana aku tahu. Aku. Bener kok harusnya kayaknya. Siska akhirnya menjawab, guys. Yeay. Emang passion gue musik sih. Oke. Ini oke. Ada yang ngomong data. Hasil perkebunan. Teh. Asik. Yes. Siska pinter gak nyangka banget. Tuhan. Lagi 37. Mana saya tahu, saya kan ikan. Peluang. Dia sudah enggak sakit giginya. Udah enggak sakit giginya, cuman teken. Oh, gua cuma mesti doang. Berarti gua pintar. Oke, teken. 21 pembersin mendatar. Muara. Aduh. Waduh, maaf guys. Maaf guys. Muara. Muara. Ditulis muara juga bisa. Muara, oh, iya. Di fajar hati. 37. Peluang. 4 huruf. Huruf ketiganya N. Apa? Oh, itu peluang. Peluang, iya, iya. 4 huruf. Iya, ada bebek ngambek. Cerita lucu pas waktu sama Tinti. Apa ya, mereka tuh kayak kalau tiap ketemu aku di backstage selalu nyapa aku, selalu kayak halo Kak, halo Kak ini gitu. Padahal udah nyapa, masa nyapa lagi gitu kan. Itu bahasa Indonesianya. Kan bahasa itu chance. Menurut apa ya, gampang enggak ya? Bentar ya. Aku sambilan charger, guys. Coba chargernya aku ini. Panjang lagi. Coba. No 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 no. Melakukan pekerjaan susah ya guys. Bobo lagi. Eh kelihatan ya sis? Lekin dong. Mendatar. Kelihatan. Kelihatan. 16 mendatar. Penggaris Inggris ruler. Itu apa? Flora tuh tumbuhan. Flora itu. Of spora. Apa nih lupa nih? Spora, spora. Itu yang di dalam. Spora di yang alat-alat bernafas. Apa sih guys? Gue taunya fotosintesis. Gue taunya flora. Gue taunya fotosintesis, klorofil. Spora tahu kok ini daun apa? Pakis, pakis. Tutulin. Guys. Pakis, bener, pakis, pakis. Pasok. Kalian lagi pada ngapain selain? 31. Hah? Mana? Jai, depannya. Guys, nge-lag guys, astagfirullah. Jahe tuh apa guys, 5 huruf. Halia. Apa tuh? Gak tahu. Kenapa? Bahasa apanya, bahasa ininya, bahasa ilmiahnya. Halia tuh, udah bener kalau udah ada dua orang yang jawab sama berarti bener. Juli beli dong, guys kasih Juli TTS biar pinter. Juli gak suka main TTS. Kan banyak yang bantuin, tinggal tanya aja. Kalau aku sukanya TTTS guys, Tarant Type The Series. Aku suka main TTS di majalah itu, BOBO. Iya, gue juga dulu mainnya di situ. Bobo. Gak apa-apa ngomong bobo. Ya udah. Kayaknya bobo udah enggak ada enggak sih? Emang masih. Fionnya majesty nangis kenapa, guys? 16 menurun. Rasa kecewa akibat kegagalan, bentuk tidak baku. Ini termasuk TTS ya sih? Iya, ya. Bukan. Itu mencari huruf, mencari kata. Frankfurt. Guys, aku tuh kalau main game tuh bakatnya itu guys kayak cooking mama.
Kayak yang dinner guest tuh. Diserahin tugas membina murid dalam satu kelas, wali kelas. Emang ini jam berapa, guys? Baru jam 12. Gak ada, aku mau bisa TS. Beli aja di itu. Mau itu beli ini. Iya, lu suka banget. Aku kan biasanya nenek-nenek, games ibu-ibu. Iya. Dikit lagi MU main. 4-3 mendatang. Jam berapa sekarang, weh? 12. Buset, badan yang mengurus sepak bola. Emang lu udah jam berapa? PSSD. Jam 10. Bentar, baru bentar. Udah buat 2 jam. 14 menurun. Tips begadang. Rasa kecewa akibat kegagalan. Ya, tinggal enggak tidur aja. Apa Entah. Susahnya begadang, guys? Itu ungkapan perasaan kita. Aku stick coba. Kalian tanya aku dong. Aku mau karena gue mudah nah. Pick one. Teman-teman semuanya, makasih guys. Hari ini aku pengen rebahan sambil nonton Atots. Sama mau beli. Ini boleh aku pinjem enggak? Apa spesial? Boleh, tapi jangan diisi. Ya diisi satu. Enggak apa-apa. Guys, aku masa semuanya diisi Corona. Thank you kakak sayangan. Thank you Kak Penye. Kak Khairul, thank you. Kak Devi, makasih ya. Kak Frida, hai. Kak saya siapa? Kak Rian, Kak Dudung Henderson. Ui. Dina Kak Anggi Wirsa, Dina Kak Damai, Dina Kak Tegar Laga. Thank you so much everyone for today. Menghibur Sabtu kelabu yang menunggu di depan dan sudah menghibur malam minggu ini. Bye-bye. 57. Ayo guys, foto dulu bareng 048. Gue tangan doang, boleh gak? Yaudah, Anin tangan doang kayaknya. Gak kelihatan bahkan, oh itu. Dah semuanya. Berbusa dong mulutku. Aku sampai 100. 150 deh. Emang Karuna juga udahan? Enggak, belum. Ya udah. Masih mau main kata ya, dibantuin banyak. Dimsum atau sushi? Sushi. Ya enggak, Jul, kamu udahan Jul mau nonton ya? Aku mau nonton MU. Ya udah, Gi. 57 mendatar. Dekat tapi enggak cinta apa jauh tapi sayang? Enggak tahu, coba dekat aja. Dekat tapi enggak cinta. Ya udah. Dadah Karuna. Enggak tahu, Deng. Oh, ya, Juli. Dadah. Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye viewers ya, Juli. Terima kasih sudah menemani kegabutanku. Dadah. Dan bisa tiba-tiba sendirian lagi. Sneaker atau high heels? Jujur aku gimana? Suka pakai high heels, tapi aku keseringan pakai sneakers karena kegiatan aku kan latihan mulu gitu. Kayaknya aku harus keluar. Dadah. Dadah. Ya, terima kasih. Yoi. Nggak mau cinta atau sayang? Sayang aja karena kalau cinta nggak bisa main-main. Widih. Terus aku balikin jadi yang normal? Harus matiin dulu. Oh iya? Tapi langsung nggak apa-apa, orangnya masih standby. Oh gitu? Guys? Emang masih standby? Iya. Bentar ya, aku iniin dulu ya. Finish dulu nih. Lebih suka sweater atau hoodie? Sweater ya guys, bukan sweater. Kalau sweater tuh kayak manis apa? Sweater. Iya, sweater bacanya kan? Sweater, iya benar. Sweater. Aku lebih suka sweater sih. Tapi hoodie Hai. Juga. Hai. Enggak tahu nih tuh. Balik nol lagi. Ya udah, suruh nonton lagi lah. 57 mendatar asik. Aku enggak kelihatan kan? Enggak. Tidak berbeda, suka, tidak berbeda sama. Badminton atau basket? Badminton. Makan atau minum? Makan. Ulang lagi. Kapten atau center? Center. Sabar ya, guys. Cowok guys, alim apa? Tapi kasar atau cowok bertato tapi care? Cowok bertato tapi care. Menurun. Mobil atau motor? Mobil kulit kayaknya. Padi. Tapi sudah tergantung. Ditumbuk depannya. Aku kadangnya kalau naik mobil apa namanya? Kendaraan online gitu aku lebih suka naik motor karena kalau mobil tuh kadang suka kayak bau gitu. Iya, nanti aku buatin sampai 100 bau deh. Apek. Makan asin atau manis asin? Sekam. Cilor atau cimol? Cilor. Penganan cepat saji yang dibalut dengan kulit tortilla. Kalau cowok alim nggak mungkin kasar, kata siapa? Kalau sifatnya
suka main tangan gitu-gitu kan serem banget ya. Sayuran atau buah-buahan? Sayuran. Kacamata atau soft lens kacamata? Karambol atau remi ya? Harap. Buah naga atau mangga? Buah naga. Bundar atau bulat? Terus sama aja. Romantis atau cool? Romantis. Yeah, teleponan atau chattingan? Teleponan sih. Yeah. Apa chattingan? Enggak tahu lah. Gila panas banget kepala saya. Kalau teleponan tuh kayak Gracia kemarin awkward. Kocak. Udah semua. Bye, buah naga atau pisang buah naga? Agenda. Depannya A, 5 huruf. Agenda. Sakagar atau Ramuni? Ramuni. Dicintai atau mencintai? Apa ya? Mencintai. 47 mendatar. Langit apa atau bumi? Aduh, angkas apa ya? Angkas 2, angka 2. Sempol atau kondok-kondok? 39 menurun. Belanja atau makan sushi? Regu. Belanja. Aku kemarin habis belanja, dimana guys. Belanja baju lagi. Ya ampun, aku pusing banget. Aku belanja mulu, belanja terus. Mana? Oh itu. Bye. Regu atau tim? 5 huruf depannya S. Fungsinya atau perang lulu? Oh benar, squad. Cek. Bakso atau dimsum? Dimsum. Ramune atau ini Ramune? Dance atau sing? 53 mendatar. London atau Jepang? Jepang. Satuan tenaga listrik. Sakit gigi, sakit hati, satuan sakit hati. Satuan tenaga listrik, 4 huruf, belakangnya D. Belakangnya D. Huruf keduanya A. Nih bersin tuh sesuai yang kalian mau. Kocak. Oh, squatnya pakai T berarti. Kocak sekali guys, lihat karena ada ini. W A T T. Empat lima mendatar. Amelnya aja. Aku baru scamper. Oh gitu. Hello Kitty Sang. 32 menurun. Hubungkan, satukan. Hah? Ih, banyak yang A loh. 50 mendatar. Tanah lapang yang luas di muka tempat kediaman resmi bupati. Parah banget ya sekarang Kamil ya. Tahu ah guys. Kalung atau cincin? Satu mendatar. Kalung. Kolam tempat air di kamar mandi bak. Gak ya, makan atau gak belanja? Gak makan. Kok alun-alun benar. Putih atau hitam? Putih. 51 menurun. Garis. Apa? 3 huruf doang. Depannya L. Aku mau nyanyi deh. Aku mau nyanyi-nyanyi lagi boleh enggak, guys? Tapi aku sakit gigi, enggak jadi ah. Sakit udah. Aku takut sakit lagi giginya. Ini udah enggak sakit. Lin. Thank you, guys. Pendapat menurun. Enggak lah, aku enggak mau nyanyi. Perjalanan untuk bertamasya. 3 huruf. Huruf kedua sama huruf ketiganya U sama R. Depannya apa? Perjalanan pertama. Tur. Ya Allah, gampang banget. Gimana lagu yang lagu itu kak yang lagi yang Jamie Macallan itu gimana? Depannya? Liriknya gimana? Lupa. Aurin lupa nih. Oh, dan izinkan aku. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja.
Ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu. Kan terserah kita mau berapa. 48 mendatar buah. Kak ngelag di kamar Corona, ngelag mulu. Bad boy atau smart boy? Smite, smite lagi smart boy, of course. Udah 46 menurun sih. Ting. 41 menurun. Tempat minum-minum, bar. Maaf ya, Din, di kamar Corona jadinya ngelag nih. 35 sebagai tanda jarak. Sumpah. Apa? Ngelag. 3 huruf. Wih, Kadarazin podium, mantap. 42 menurun. Nama binatang. Tadi Corona kagak lag, enggak tahu deh. Katak apa kodok ya? Red Velvet atau Twice? Red Velvet. 56 mendatar. Periksa, cek. Bad boy lebih setia, emang iya. 52 mendatar. Pesisir pantai. Ku sukanya Yeri. 46 mendatar. Wendy atau Irene? Irene. Kota kucing berada di negara ini. Aiswana atau Red Velvet? Red Velvet. Singapura. Eh, salah ya? Eh, kucing di mana sih? Malaysia. Hah? Iya kan? Apa sih? Kota kucing di Malaysia. Singapura. Malaysia. Kota kucing. Iya. Kucing. Kucing. Tuh, Malaysia benar. Kota, aku baru tahu kota kucing Malaysia. 36 menit. Ryujin atau Ayu? Ayu. Asuhan. Kalau udah nggak sakit giginya cabut aja, guys, nggak boleh, nggak boleh asal cabut, semua guys. Inggris all. Mana yang ada Vietnam? Ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Ah, kalau kayak gini mah mending radio aja gak sih, guys? Mau radio atau kayak liatin mataku doang satu sehat? Gini? Sehat mending apa? Mana? 60 menurun? Sehat. Udah nonton MV Ayu belum? Udah ya, selebriti. Selebriti. Mending gini. Mata aja tuh mata. Afiat. Aku alis aja dia boleh nggak alis? Canda alis. Kalau radio pagi aja. Kira bangun kali pagi. Jika Inggris if. Empat menurun volume. Ah? Empat menurun volume. Depannya i. Lagi sakit kak? Coba dibaca. Captionnya kakak sakit gigi bikin Arin kalem, iya. Isi 6, 4, 5. Engkau masih pagi kayaknya kalau di Aninnya masih di mimpi kalau pagi, iya. 73 mendatar. Waktu antara pagi dan petang. Hah? Gak bisa makan sushi kata siap. Siapa? 70 menurun. Semangat. Semangat. Gak mau ke dokter gigi lagi sekarang nih. Bahaya tahu, guys. Kalian kenapa gak takut sih? Guys, aku masih kepo. Lihat ini masih banyak. Sampai ini kelar baru udahan ya. Kata siapa boleh emang izin sama aku? Ini lihat tinggal segini. Nanggung kan? Emang aku bolehin? Asa. Emang aku bolehin? Boleh lah, Nin. Dengar, jawab aku.
30 menurut rasa. Emang iya guys. 70 menurut salah. Semangat tuh asa. Emang iya. Guys, aku belum bisa tidur. Jadi mending aku showroom aja. Jadi ya biar aku kayak kalau udah ngantuk langsung tidur gitu loh. Daripada aku enggak ngapa-ngapain, daripada aku nonton YouTube gitu-gitu kan mending showroom, ya enggak sih? Yang enggak jawab iya. Fix harus jawab iya. Bahasa Belandanya perseroan terbatas tapi disingkat. Aku tanya PT. Sering sakit gigi? Enggak sih, jarang. Anin 2 jam enggak ngapa-ngapain. CV. Iya sayang, iya sayang. VOC. Oke. Ngomong sama yang berlain sayang juga. Mendatar. Pembaruan. 1 2 3 4 5 6 7. 7 huruf pembaruan. 4 huruf belakangnya V A S I. Kata enggak sih? 2 jam gak ngapa-ngapain mah online class sih ya. Pembaruan, belakangnya fasi. Apa itu? Ah bohong, bohong kan. Masa privasi kan? Cuman aku inovasi, ah elah. Aku showroom member lain cuman farming. Masa? 52 menurun. Biang lala. Biang lala, ilalang. Biang lala. Apa kemedi sih? Diputer. Bukan kemedi puter. Biang lala, itu. Aku enggak tahu. Yang di Dufan. Sumpah enggak tahu. Yang merry go round tahu, merry go round. Enggak. Yang ada di Spider-Man ya? Enggak tahu. Depannya P E L. Masa pelangi? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Emang pelangi itu biang lala? Pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Bener sih, pelangi pas. Itu Mary Jane. Iya, Nin. Apa? Yang di Spider-Man itu Mary Jane. Apa sih? Yang dia naik itu yang di Spider-Man. Apa sih emang Spider-Man keberapa? Ya Spider-Man yang terakhir. Enggak nonton. Yang Far From Home. Yang temannya yang gendut itu sama ceweknya dia naik biang lala. Terakhir. Salah lagi. 65. Alat tulis kantor AT. Bener gak? Satu mendatar basah Inggris wet. Kepercaya sih. Parah banget. Menurun. Markas. Emang nih, sakit kuadrat. Gigi, soalnya nanti aja sakit giginya. Ini kuadran bukan sih markas? Depannya K sama W. Oh iya, baru tau loh aku. Apaan? Lain biang lala itu pelangi. Kan dia kayak gini. Ya, sotoy. Kan dia kayak gini, padahal mau gak tau. Miskin. Depannya K sama W, guys. Spider-Man work from home. Apa sih? Kuartir. Oh, kuartir tuh apa ya kuartir? Kamar Danu AFK 2 ada kerjaan, wah parah banget. Jadi kamu lebih milih kerjaan daripada aku. Udahlah. Udah, Kak. Stop sampai sini aja. Wih. Penyodok bola biliar. Kak Devi. Kamu aja enggak tahu biang lala. Iya, emang aku enggak tahu. Tongkat penyodok bola biliar. Apa guys, 3 huruf? Apa, Pak? Tongkat penyodok bola biliar. Enggak tahu. Enggak stick dong, 3 huruf doang nih. Stick.
Tiga huruf. Cue. Apa sih bahasa cue? Q apa sih? Q apa sih bacanya? K I U C U E. C U E tuh banyak jawab. C U E. Ada yang nulisnya K I U tapi. Ada yang C U E, bingung gue. Q emang C U E dibacanya Q sih. Gimana dong? Ya, coba tahu. Yang lain dulu berarti 87 mendatar. Nama binatang melata. Q. Bacanya Q. Belakangnya R. Ikan cuek. Huruf ular. Berarti pakai bahasa bacanya Indonesia. Q, K-I-U. Tapi kalau kamu cute you. Enggak pakai ikan. Jadi fix K I U. 83 datar. Ikat pinggang lebar yang dikenakan pada kimono. Obi. Benar enggak? Benar. 79 menurut. Kalau aku enggak JKT aku enggak tahu tuh Obi namanya. Sama. Thanks sama. JKT. 49. Thanks ya JKT. Ada, 79. Partikel yang bermuatan listrik. 3 huruf. Tengahnya O. Partikel yang bermuatan listrik 3 huruf, tengahnya O. Ton. Apa ya, kok gue lupa? Ion. Ion? Iya. Masa? Iya, lo semua jawab ion. Ion. Oke, siap. 86. Siap, siap, data. Siap. Lagi, Kak. Apa, Kak? Teheran, ibu kota negara ini. Ya ampun, aku lupa. Apa, Pak? Ya? Teheran. Teheran? Teheran. Teheran tuh. Ibu kota negara ini apa ya? Iran. Iran ya, guys. Iran bukan sih? Yes, benar. Aku tahu ini waktu belajar buat cerdas cermat dulu JKT. Oh iya. Iya. Iya, Iran. Teheran bacanya ya. Oh, orang tuh saya Teheran, mana aku tahu. Tadi yang gue kerjain halaman berapa, buset? Ayo lo. Oh ini. Kenapa rende banget sih? Telepon Gracia dong, Nin. Tidur kali dia. 76 menurun. Daging loncat terus, loncat terus, loncat terus. 82 mendatar. Mata pelajaran di sekolah. IPS. Iya, aku pengen minum sesuatu deh, Kak. Apa? Kayak soda-soda gitu. Tadi anggur udah habis belum? Belum sih. Nah, gak suka, murah. Asam. Aku gak biasa makan anggur kayak gitu. Biasanya yang mahal. Yang gak ada bijinya, terus yang manis gitu. Gak bisa aku sumpah. Aku tuh gak terlalu suka buah. Jadi kayak sama. Pemilih gitu loh. Aku juga gak nyobain sama sekali anggur. Maaf ya guys, bukannya bukannya anggur shaming. Bukannya anggur shaming, but anggur shaming. Itu kenyataannya. 62 menurun. Begini pemain gitar. Aku beli anggur yang mahal juga kalau buy one get one, kalau enggak mangga aku enggak beli. Udah mau keisi full loh, guys. Ini sumber kalian luar biasa. 85 mendatar. Jangan lihat itu dong. Jangan lihat komen. Di sebelah barat Sumatera. Pulau di sebelah baratnya Sumatera. Sumpah kaki aku kelihatan. Aku lihat tadi kayak gini. Hah? Aku lihat tadi. Apa? Udah tadi, kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Oh, enggak kok. Apa? Pulau di sebelah barat Sumatera. Sumatera Barat? Pulau. Ini ada yang di baratnya lagi. Yang mana sih tadi? Iya, bener Nias. Gue pikir pulau paling kirinya Indonesia. Sumatera. Lima empat menurun. Penerusan Pulau Sabang. Seorang kepada orang. Halo Atap. Hai. Apa panjang banget lagi? Mana deh? Satu, dua. Delapan mendatar. Satu, dua. Kelapa. Satu, dua. Janur. Satu, dua. Kelapa itu janur. Eh salah. Maaf ya. Nggak jelas. Nyiur, kenapa gue janur? Buset dah. Nyiur di pantai. Ya,
kata berbisik 72 mendatar terkelupas tentang kulit. Es, ayo screenshot nih. 1 2 terkelupas 3 5 huruf belakangnya T. Udah. Terkelupas. Lihat dong muka kamu enggak, aku malu kok, aku enggak mau. Lecet tentang kulit soalnya. 5-3 menurun. Menjaga keamanan pada bank. Emang mau udahan kok SS? Gak tahu tadi ada yang suruh screenshot. Menjaga keamanan pada Jemima bank. Jemima challenge lagi gue. Dong kan tadi udah. Nanti depannya bosan. Gue, guys. Menjaga keamanan pada bank. Wajahnya memerah. Banget deh. Apa? Rahasianya apa? Alus Mereka alus tebal. Enggak tahu, alus aku dari kecil memang kayak gini. What? What? Gue receh banget wait room. Wow, satpam. Sama gue receh banget. Kalian lagi pada ngapain? Lagi deh. Coba kasih aku topik yang harus aku bicarakan di sini sekarang juga. 7. Jadi yang sungguh-sungguh. Oke. Besok ada kegiatan apa? Besok aku siang latihan. Terus malamnya dia kegiatan. Tapi ada deh kegiatannya enggak boleh tahu. Disertasi. Apa? 6-7 menurun dulu deh. Alat pada mobil untuk memulai menghidupkan mesin. Starter. Ya enggak? Starter. Ani pakai foundation shade-nya paling terang ya enggak? Oh. Ya. Aku lagi showroom. Ada sendok di mana sih? Itu di dapur enggak ada. Oh. Enggak ada sih. Hai temannya Karona habis. Ini nih kalau enggak pakai ini. Di luar. Enggak ada yang udah aku taruh itu juga. Yaudah. Ini ada ini. Pesan apa? Pesan nggak tahu apa. Kamu di jurusan apa jurusnya jadinya? Apa? Jurus itu apa di sini? Nggak di warung sama temennya Karun tadi. Halo temennya Karun, aku nggak dijawab. Nggak denger berarti dia pakai headset soalnya. Aku nggak dijawab. Informasi dan transaksi elektronik ITE. Seperti ngomong dengan candi. Disertasi, tesis. Ya, tinggal yang panjang-panjang, guys. 74 mendatar. Itulah rasanya jadi kami kenapa sih, guys. Aku kan sebisa mungkin menjawab semua komen mendatar. Kalian. Bergilir. Kok suaraku seperti tugas. Cute girl. Apakah aku cute girl? Kurang kayak kemarin. Ya baiklah aku gini. Kenapa? Aku lagi ya. Aku mau hiya-hiya kontet. Hiya-hiya kontet. Hiya-hiya. Hiya-hiya kontet. Cocok ya? Hiya-hiya. Bergilir tentang orang yang bertugas. Depannya A, 5 huruf. Apa-apa? Depannya A, 5 huruf. Apa tadi itunya? Bergilir. Bergilir? Mm-mm. Tropi tentang orang apa yang bertugas. Depannya A. Tahu antre. Apa ya kemarin? Cute girl. Antre apa antri ya? Yang benar. Lima sembilan menurun deh. Nobar cute girl. Cute girl. Penyerobotan, pencaplokan. Depannya A. Panjang guys, tolong. Ini yang kemah. Lazada 22. Ya Allah, iklan. Ntar abis ini aku premium deh. Iya deh. Masih baru. Bunga mawar, rose. Ulala, abang. Ulala, abang. Aku udah pulang dari hutan, bang. Apa
Abang lagi apa nih? Kerjain Twitter busukmu, ngobek nih bagian ketek, tau abis ngapain? Oh iya, ada emosi yang bergantung pada orang lain. Boleh nih, aku boleh ya, boleh ya, boleh ya. Tapi bang, gak boleh. Nanti aku. Gak boleh. Please. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Iya apa sih bang, ngatur-ngatur hidup aku? Iya apa sih bang, ngatur-ngatur hidup aku? Ini gak boleh, itu gak boleh. Ini gak boleh, itu gak boleh. Aku pergi nih dari rumah. Ini kocak guys, aneksasi, mencaplokan aneksasi. Ya udah mang, aku pamit. Tunggu. Apa? Ini Twitter busukmu ketinggalan. Berarti tadi apa? Bukan antri tapi upload. Dia nangis kenapa gitu dah? Gak tau tuh gue. Abang, kau tega sekali. Kedinginan di sini. Abang, kejam membuat aku menjadi terdiam. Abang, kenapa kamu tega sih bang? Kenapa kamu tega sih bang? Aku jadi sedih bang. Akibat kegagalan. Pengen pulang. Abang. Tuh lagi. Aku bisa lagi. Gak bisa lagi. Kocak. Penerusan pesan dari seseorang kepada orang atau benda lain. Depannya T. Baru yang kutemukan. Kucing baru yang kutemukan. Kucingnya hilang. Penerusan pesan dari seseorang kepada orang atau benda lain. Gimana teh? Panjang sekali. Enggak sempat kelas bikin drama. Dengan organisasi. Ya, ulangan. Teh. 000 C 0 I 0 B. Sebelum mulai, transmisi. Ayo kita subscribe channel ini supaya outdoornya rajin upload. Tapi kok ada huruf C? Animasi baru. Masa meset? C-nya tadi. Oh besar. Kamu kenapa juga? Dari kemarin gak selesai-selesai nangisnya. Udah kayak sinetron Indonesia aja nih berjilid-jilid. Abang, aku udah gagal. Aku nyesek dan ternodai. Aku nyesek dan ternodai. Aku foto. Ya udah sini cerita sama aku. Gak mau ah. Oh. Gak mau ah. Jadi gini bang, aku tuh nangis karena nilai ulanganku jelek seperti hati abang. Seperti hati abang. Aku takut abang marah dan menghukum aku dengan menyuruhku menjadi pakaian kotor. Karena siap abang marah ke aku, pasti aku berakhir dengan cuci pakaian kotor. Emang abang bakal marah kenapa? Karena nilai aku jelek bang. Dengar yakin ke kesayanganku. Abang gak bakal marah dengan pencapaian kamu. Apapun hasilnya abang tetap selalu dengan kejujuran kamu. Karena abang punya prinsip, lebih baik dapat nilai jelek daripada bagus tapi nyontek. Tapi nilai itu aku dapat karena nyontek. A 0 A 0 L 0 S 0 S. Kocak. Sisiri please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini supaya outdoornya rajin upload animasi baru. Dede cut ke. Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Dede cut ke. Bunda lagi ke pasar beli pepes ikan buntal kesukaanmu. Pepes ikan buntal. Jadi kamu tenang ya di sini sama abang dan jangan nangis. Cutka jangan nangis, nangis. Anak baik, anak jahanam, emang pada suatu hari hiduplah nenek-nenek berjenggot. Antang.
Antan itu apa sih? Antan? Antan. Tiga huruf. A, L, sama huruf ketiga yang gak tau. Antan. Ini Alu. Ini siapa sih namanya? Emang Antan apa sih? Animasi Nova nggak mau rekrut aku jadi itunya dubbingnya. Aku cocok kan jadi cute girl. Abang. Asuhan apa ya? Ani kenapa nggak pernah share screenshot showroom di Asuhan. Twitter? Kebanyakan aku Tiga sering banget showroom, masa semuanya aku kirim. Nanti deh aku collecting aku satu-satu P. aku edit. Udah. Gitu ya. Oke. Oke dong. Asuhan. Kesutan. Oh, bener juga. Abang. Guys, tinggal dua yang tadi yang susah. 5-3 menurun. Penjaga keamanan di bank. Depannya A. Ini udah banyak loh guys kelihatannya nih. I want you to know that I'm never leaving for some mistakes though. Penjaga keamanan di bank. Where you want my home. Hiya content. Apa itu? Nen, gak tahu Nen. Apa? Nih 5-3 menurun. 5-3 menurun. Penjaga keamanan pada bank, depannya W. Terus kosong, Wira. Terus R. Terus kosong, terus B, terus kosong, Wira. Terus N. Cari aja sih di Google apa gunanya jangan. Google? Jangan. Wira. Karona, bang. Coba cari di Google aja. Wira, Bang. Apa itu Wira, Bang? Apa tadi, Kak? Apa tadi, Kak? Penjaga keamanan pada bank. Penjaga ke Wira Bank itu nama lain satpam di bank. Aku habis Google lah. Jadi kalian juga googling. Tuh pasti. Curang. Wira sama dengan jagoan. Oh, Wiranto. Banyak yang jawab nama orang tadi. Wira Bank. Tinggal satu nih. Abis itu aku bacain. Tinggal satu. Apa pertanyaannya, Karona? Ini pertanyaannya Anin. 5-8 menurun. Apa itu? Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Baper. Depannya A. Apa? Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Amarah. Enggak, belakangnya S, lebih panjang dari amarah. Apa ya? Analisis. Hah, benar juga. Bukan. Apa? Depannya A. Enggak. Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Amarah. Selain amarah. Soalnya lebih panjang dari amarah, terus ada belakangnya S. Pada orang lain. Gak usah lihat komen. Jangan lihat komen. Komen juga pada bingung, kayaknya pada googling deh. Iya, pasti. Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Sabar. Gak ada lagi jawabannya. Amaris Amira. Apa guys? Mentalitas. Depannya A. Oh, sorry. Astagfirullah. Aquarius Amerika Apalasis. Apa itu Apalasis? Apa? Gak cukup guys. Ntar absen pakai suara cute girl. Gak tahu. Aku gak mau. Jangan paksa aku. Nih ya. Keadaan emosi yang bergantung pada orang lain. Naon itu ya? Apa itu? Ini loh. Aduh. A kosong L kosong S kosong S. Ateis. Kalian jangan. Apa ya? Angelina Christie. Nih ada yang ngasih TTS-nya nih di showroom aku.
keadaan. Kak, aku mau, Kak. Deh. Buku TPS. Gue sekarang kayak tau kode-kode klub gitu nih. Ya udah. Aku mau ini, Kak, aku mau ini. Ya udah pakai aja. Tapi yang bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Ya. PR juga tapi ngapusin dia. Apatisasi. Abin, aku nonton bola dulu ya. Ih, parah banget. Kamu lebih memilih bola daripada aku. Jadi kamu lebih memilih bola daripada aku. Aku sedih. Apa kata lagi? Ntar gak kelar-kelar nih gue. Ini tidur penasaran. Ani mau skin change atau skincare? Huh? Skin change saja juga gak apa-apa. 58. Gimana deh? Keadaan emosi yang bergantung. Ini gak ada kunci jawaban. Ada ternyata guys. Emang ada? Boong. Ada, sumpah. Boong. Boong. Sumpah demi Tuhan. Lihat, lihat, lihat. Nih. Wow, so fun. Curang. Kenapa? Kasih aku yang enggak ada kunci jawaban. Aku sih mau yang ada kunci jawaban. Ngapain cari yang susah kalau ada yang mudah? Gimana sih? Kan kalau kata Kak Widya, kenapa harus mudah kalau bisa susah? Anin kalau tidur ke samping kanan atau ke kiri, aku tengkurap. TPS nomor 24. Kok suara aku jadi kayak gitu? Mana sih? Anak lisis. Curang kok curang kan anak itu dibuat biar dilihat ya. Kalau enggak dibuka, kalau di apa? Kalau enggak dilihat lisis. Ngapain mereka buat-buat kita anak kataku lisis. Kunci kalo jawabannya. Anak lisis. Yeah, thank you guys. Anak lisis. Iya. Emang. Baru denger. Selesai Nin. Aku mau tanda tangan ini. Di. Hahaha. Anin cute girl. Ah, nama panggung aku ganti Anin cute girl. Cute girl yang selalu ceria. Yuk, aku mau bacain. Ini Corona udahan. 1-100, iya. Hmm. Aku dari jam berapa tadi? Jam Corona nggak boleh udahan, karena aku belum mau udahan. Aku dari 2:30. Ngelek kan? Kan bener-bener nih. Oh, tetap bawa lagi, isi lagi, isi lagi, isi lagi aja. Tai. Yes, isi lagi. Oh, ini dari Kompas. Banyak yang nyuruh udah nih. Ya udah, sorry deh. Tapi aku masih pengen ngerjainin. Ya udah matiin aja showroomnya terus kerjain. Ntar juga. Satu lagi boleh. Ya udah dini di showroom aku aja. Bacain absen sih. Ya udah aku absen dulu 1-100. Banyak nih. Harus ngerap kayak aku ya. Gak bisa napas gue. Dulu ya. Aku belum mau udahan. Kenapa kalian suruh aku udahan? Karena kamu hari ini 2 show. So what? Dan kamu sakit gigi. Tapi udah enggak sekarang. Makanya bisa berbicara seperti ini. Sumpah aku malu sih. Fix. Ntar guys, siap untuk napasku. Mukaku tuh lebih hitam daripada tangan aku guys. Lihat tuh. Vote aja Ron, lanjut atau udahan? Udah, udahan aja. Ini jam berapa sih Nin? Jam 5 menit lagi jam 1. Gimana guys? Baru jam 1. Vote aja vote. Lah malu dia. Kak, mau bikinin aku es teh manis, Kak? Hah? Emang ada es? Emang ada teh? Enggak ada. Terus gimana? Kalau Corona biasanya minum apa, kopi ya? Iya. Ada milk tea enggak? Enggak. Ada. Dulu sempat ada, tapi udah pada habis. Iya kan? Kita nggak mau belanja bulan lagi, Kak. Belanja. I want you to know. Guys, aku tuh nggak pernah minum anget, sumpah. Kayak nggak enak aja lidahnya, kayak kebakar gitu. Adanya permen durian. Vote gak nih? Sumpah nge-lag di sini. Yang kuning itu lanjut, yang dua udahan.
salah. Aku enggak, jangan masukin ke itu dong, jangan diupload dong. Ini aku malu, kuning terlalu lanjut, banyak aibku. Barang kuning siapa lanjut, yang suka menyebarkan udahan aib orang lain itu bakal kuning berdosa. Lanjut, tolong jangan upload apa? Jangan upload showroom ini. Kalau upload aku enggak mau showroom. Jangan bikin ini. Ini satu orang bisa ngevote double gak sih? Gak tak. Aku malu. Sumpah guys, aku malu. Kenapa aku tadi kayak gitu? Udah? Menyesal, okay. Kesel, gak bilang. Kenapa aku? Oh, aku banyak kan yang ngevote udahan guys ternyata. Oke, kalau gitu aku absen dulu aku ya. Kenapa? Aku kenapa? Nih, showroomnya nge-like mulu. Udahan guys. Kan biru udahan. Satu lagi. Abang Nopal mana Abang Nopal? Oke, aku absen. Nomor 1 ada Muhaki, nomor 2 ada Kucing Menggokil, nomor 3 ada Rizky Rianda, nomor 4 Cinderella, nomor 5 BN, nomor 6 Ivan Wibi, nomor 7 Yumi Chan, nomor 8 Dipong, nomor 9 Ismail Eko, nomor 10 Dakdik Dukder, 11 Ahdima, 12 Akun Tugas Sidik, 13 Gilaksamana, 14 Nanda Krismonata, 15 Caca, 16 Puci, 17 Erton, 18 Virtustan, 19 Anggi, 20 Taki-Taki, 21 Maulid, parah banget kamar dan 22 Si Enak, 23 Faistono, 24 Koli Ferdinand, 25 aku kamar siapa, 26 RIFP, 27 Jesse, 28 Pon-Pon, 29 Gusti Fields, 30 Cucu, 12 31 Gia, 32 Syarkul Arden, 33 Kemji, 34 Rifatu, jarang komen kenapa, tuh kenapa, 35 Aini K3, 36 Anissa Shiva Fariha, 37 Arthur, 38 Satria, 39 Akustik, 40 Idris, 41 Sasa, biar kelihatan cool di depan Ani, 43 Z, 44 Tani Maju, 45 Rahel Yesi, nomor 46 Ismail Amri, 47 Firsa Aifa, 48 Riza, 49 aku tidak tahu namanya, halo, 50 RD, 51 Nangka Sabrang, 52 Hasan, 53 Ervan, 54 Ricky Martin. Nanti mau masak apa? Masak apa? Siapa yang mau masak? 55 Renaldi Joseph, 56 Pascal, 57 Max, 58 Lambang B. Aku mau gerak-gerak biar kalian pusing. 60 Won, 61 Vareta Adiamen. Aku akan membuat kalian semua pusing. 63 Taipo, 64 Kepo Bat, 65 Diana, 66 Cuki Ber, 67 Anita, 68 Rangga S, 69 Teguh Prasetyo, 70 Pengagum Vioni, 71 Rizda, 72 Fadis, 73 Kabal, 74 Alul, 75 Rere, 765 77 WS, pusing. 78 Chandri Beck, 79 Maya, 80 Welke Weljul, 81 Adik Andri, 82 Sense, 83 Nurul Awalia, 84 Rizky, 85 Ali Amru, 86 Febri Raja Adigunal, 87 Robination, 88 Densis, 89 Pama, 90 Ruholah, 91 Kronis, capek, 92 Arul, 93 Ajit Suseno, 94 Rex, 95 Fortunata, 96 Felix Michael, 97 aku gak bisa baca, sorry banget, 98 Ikan Deva Sayang, 99 aku udah ngantuk sih, tapi bentar lagi aku udah kelar deh, atau aku nanti radio aja, mau gak? Kalian mau dengerin aku apa enggak sih guys? Gue napas dulu. Keganti itu ulang dari awal. Waduh, aduh, mau dari Jobu Anin Chan. Oh, Chan. Oh, Chan. Oh, Chan. Hai. Thank you, Deska. Abis ini Bobo ya. Abis ini aku cute lagi girl. I am Anin. I am thank Anin you. Cute. Besok lagi ya. Pulang cute Anin. You know? Deh. Good night. Kalian mau capture gak? Nih.
udah buluk banget mukanya, ya udah ya. Thank you, bye bye semua. Kita masih showroom di sini. Kita masih showroom di sini. Sangat menjiwai ya ibu satu itu. Kenapa sih emang? Apakah kalian ingin tidur? Nih, apa? Nanggung banget lagi 43. Nanggung banget nih, aku 42 jam 56 menit. Salah, 56 detik. Ini bener. Mulai sakit lagi guys, giginya. Help me. Berarti harus nonton ini. Help me, help. Harus nonton Cute Girl lagi, Nin. Mau isi ah satu ya Nin, ah isi mulu. Suka, aduh susah nggak tahu ah. Ani nanti pajamaan nggak? Wow, sejak kapan saya akademi bos? Kak di fotokopi aja, kak di fotokopi. Sana fotokopi. Fotokopi modal dikit dong. Kalau bapak aku, kalau aku pas kecil emang lebih, kalau misalnya aku pengen buku apa dari fotokopi dipinjemin temanku. Dasar pelit. Cina banget papa. Enggak boleh rasis. Makan apa? Aku TTS nomor 4. Lebih muda mendatar. Sakit gigi buat suaramu jadi aneh. Benar sekali. Lebih muda. Berlari pelan untuk kesehatan. Apa? Ini kenapa dia tidak mau bergerak? Tesis, disertasi itu tesis. Sudah putus benang jahitannya. Apa? Dengan menurut lambang kimia natrium Na ya. Aku udah berapa lama guys? Aku sudah live berapa lama? Karena udah ada jam 3. Iya. Tapi ada jeda-jedanya. Perhiasan yang disematkan pada pakaian. Bros. Dua jam. Masa sih? Saudara suami atau istri ipar? Seriusan yang benar. Ampunan yang diberikan oleh kepada negara kepada orang yang telah jatuh hukuman. Somasi bukan sih? Ini setiap all night. Salah. Kan ada timernya. Emang iya di sini enggak ada timernya. Wah, di kita enggak ada, guys. Iya, enggak ada timer di sini. Jadi mulainya udah 3.05. Oh iya. Aku kelarnya daging tempat. Aku kelarnya 15 menit lagi. 15 menit aku lagi, 15 menit lagi aku kelar guys. Karena besok tidak bisa show, nggak tahu sih besok bisa show room apa. Bisa sih, bisa pagi-pagi kalau aku bangun. Kalau nggak, karena tuh ya udah disuruh bangunin aku, nggak bangunin aku loh. Aku juga.
tapi gak bangunnya jam 10. Biasanya dua-dua menurun. Besarnya suatu ruangan. Kalau aku besok bangun gimana? Coba. Besok show apa? Pas show apa sih? Pas jamah mati dia. Kesenggan. Parah banget Karona, parah banget 25 mendaftar. 3 kali Anda ngomong bangun tapi kenyataannya bablas. Ya doain aja tidak bablas. Kereta angin. Mau loncat-loncat 10 menit dulu. Rada ketujuh sih. Anin bangun pagi Jakarta hujan deras. Ketiga menurun. Esa. Satu. Ya gak sih? Bakulu menurun. Dengki. Iya. Kenapa begitu? Aku lagi cosplay. Kata depan untuk menandai tempat. Di. Apa aja yang deket-deket? Enggak, aku gak deket-deket banget. Bener ya, kalau aku bangun pagi, awas ya. Yang sedang Anda isi, TTS. Enggak ngambek. Kata siapa ngambek? Siapa ngambek? Canda. Lagi sakit gigi guys, tolong. Lampunya bagus, thank you. Abis itu pada bilang gak percaya aku bisa bangun pagi. Udahlah. Parah banget.
parah banget versus gak mau nyegri. Gak mau. Itu kan aku. Masa rahasia aku kedengeran apa? Ini kenapa namanya Gunar sih? Makan dulu, aku udah makan tadi. Kalau ngambek mau gegif padahal. Kenapa sih mau lihat aku ngambek? Nin coba ngomong gak mau lagi. Gak mau. Aku udah sikat gigi. Kenapa kayak gigi WKWK? Enggak, kata siapa kalau aku ditanya mau makan jawabnya terserah. Aku kalau makanan selalu ada jawaban. Kata siapa aku bilang makan gak mau? Mau sesi, mau radio aja apa mau kayak gini guys? Kata siapa galak? Aku gak galak, biasa aja. Siapa suruh kamu panggil aku ayang bebek? Ini kenapa nih nge-lag lagi nih? Kok sepi lagi? Tanya dong makanya. Canda. Jangan sampai Anin dapet jatuh video aku pas sakit gigi. Makanya doain biar gak sakit gigi lagi. Gimana sih? Lima mendatar apa? Emang dikira aku main TTS? Itu gigi sakit karena dicabut. Kata siapa dicabut? Kalau video kelamaan nanti AWK nggak apa tuh AWK? Tawa
awak gitu. Nah, ini masih belum ngantuk kah? Kenapa sih kamu ngusir? Nin tahu kepanjangannya Sarah nggak tahu. Sarah. Oke. Okay. Ani bisa bobok knalpot gak? Hah? Apa sih? BDMD, apaan tuh BDMD? Sopan kah begitu? Kenapa kamu miring? Kalau marah-marah mending disudahin saja. Siapa yang marah? Gak ada yang marah. Besok hari apa? Selasa. Coba dong kalian diam, jangan komen gitu, bisa gak? Pengen lihat. Kan kemarin diusir gak mempan tuh. Sekarang coba gak usah komen, bisa gak? Cobain. Malah rame, nih bener-bener. Cepetan gak? Cepetan. Jangan leave, maksudnya enggak usah komen aja. Ini dicobain itu malah komen. Ih jahat banget, orang pengen coba juga. Kan gini nih. Udahlah, aku ngambek lagi celah udah. Cobain dulu. Kenapa gak mau? Cepetan ih. Caranya gimana ya? Gak usah komen. Tolong, pengen lihat, pengen coba. Gue mau, gue bacanya malah gue mau. Aduh kocak. Udah lah, udah ngambek aja udah. Udah ngambek lagi aja udah.
pamperan. Gak usah loncat-loncat, bisa gak usah loncat-loncat? Udahlah guys, tidur aja udah. Gak usah napas. Astagfirullah. Malah loncat-loncat. La 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 la. Kaget gak? Udahlah guys, aku sudahi saja hari ini. Kita sudahi saja karena sudah malam. Oke gak? Karena besok aku mau bangun pagi. Tapi bohong. Kocak. Udahlah, dadah guys. Aku mau apa sih? Mau apa sih? Itu mau apa? Mau bacain. Gimana cara bacainnya? Oh, ini. Yang pertama ada Kak Gunar si Angkasa. Kak Jirumon ini. Yang kedua ada Kak Febrian Bri.
Yang ketiga ada Mr. Chato. Yang keempat ada Kak Perdana. Yang kelima ada Kak Rasutara. Yang keenam ada Kak Dudung Henderson. Yang ketujuh ada Kak Mat. Yang kedelapan ada Kak Anes. Yang oleng Kak Anin. Emang tadinya ke siapa? Nomor 9 ada Kak Egi yang gak pernah mau ganti Ava. Nomor 10 ada Kak Davin. Nomor 11 ada Kak Hala Ramat. Nomor 12 ada Kak Ais Morfiu. Nomor 13 ada Kak Abdul Kabin. Nomor 14 ada Kak Kevin. Nomor 15 ada Sobat Halu. Mantap ini. Triple A. Kak Jan, Kak Fia, Yulia, Kak Asul. Ada Kak Dara Zain yang tadi di podium tapi turun. See you di podium lagi, Kak. Yang ke-20 ada Kak Ismail. Terus ada Kak Hilal. Kak Iqbalas. Ini ada hamster nih, coconut friend. Nomor 24 ada Kak Febri. Nomor 25 ada Kak Alfian. Nomor 26 ada Kak Rek. Nomor 27 ada Kak Mardanu yang katanya tadi mau kerja tapi masih nonton lagi. Nomor 28 ada Kak Komang. Hai. Nomor 29 ada Kak Ferry Notfa. Nomor 30 ada Kak Arbian. Nomor 31 ada Kak Rizkyandi. Nomor 32 ada Aku Iklim. Hai. Nomor 33 ada Kak Iwan. Nomor 34 ada Kak Anto A 9. Nomor 35 ada Kak Farhan. Nomor 36 ada Kak Fer. Nomor 37 ada Kak Rian dan Landi. Nomor 36 ada Kak Feven. Nomor 39 ada Kak Salsanya Ani. Nomor 40 ada Kak Ipul. Sampai mana tadi? Nomor 41 ada Kak Prapra Praditya. Nomor 42 ada Kak Nopal. Nomor 43 ada Kak Iqbal. Ada Kak Irawan, Kak Ayu, Kak Kang Somai, Kak Fustisi Yuri. Nomor 48 ada Kak Albert. Nomor 49 ada Kak Akmal. Terus ada Kak Anwadilo, Kak Re, Kak Jaka Karah. Dan yang Anin, Kak Gimnastia, Kak Damon, Kak Faisa, Kak Butzat, Kak Caterfly Love. Nomor 49 ada Kak Gian, Kak Asril, Go Green, Kak Alul, Sayang Kamu, Lukman, Kak David, Kak Nurul, Kak Bismo, Kak Rasya, Kak Rian, Kak Irfan, Kak Popcorn, Kak Desmo, Kak Aspa, Kak Arthur, Kak Desi, Kak Lubur, Kak Fikri, Kak Mika, Kak Rizky, Kak Kanti, Kak Rasya, Kak Mutia, Kak Bon, Kak Haleluya, Bucinya Anin, Kak Riku, Kak Nope, Kak Gon, Kak Robert, Kak Danuk, Ochansan, Kak Udi, Kak Riani, Kak Ojan, Kak Andi, Kak Liga, Kak Anggi, Kak Fitz, Kak Jens, Kak Lightstick, dan Kak Bayu. Dan terakhir ada Kak Lengkap. Tuh. Merah-merah colokan guys. Colokan. Apa sih nggak bisa di depan lagi? Dede sayang. Geli.
Gak apa-apa, 3697 orang pada mau dipanggil sayang sama aku. Cuman satu orang doang yang gak mau, yaudah gak apa-apa, it's okay. Dah. Sampai bertemu, cute girl. Dah, matinya. Bye.